Dua Musuh Turunan Jilid 12 Bab 23 Itulah batu permata yang Chiu Kian haturkan kepada Ing Lui dan In Lui menyerahkannya lebih jauh kepada Cui Hong, selaku tanda mata. Kemudian Ing Lui serahkan pada Ciu San Bin dengan permintaan supaya San Bin nanti mengatakan pada Ciu Eng, untuk menjelaskan duduknya hal, agar pernikahannya dengan Cui Hong dapat dibatalkan. Cui Hang lihat batu permata itu, yang membawa peranan, mukanya menjadi merah, ia likat sendirinya. San Bin majukan kudanya, hendak ia serahkan batu itu kepada Inui, tetapi si Nona entertawa tertawa sambil berkata, permata itu asalnya. Kepunyaan keluargamu sendiri, untuk apakah hendak dikembalikan kepadaku? Lantas ia tepok kudanya, untuk dilarikan berendeng bersama Tan Hong, Keras larinya kuda mereka, dalam sekejap saja mereka sudah lenyap, hingga tinggallah San Bin yang mengawasinya sambil menjublak. Benar-benar cepat Tan Hang dan In Lui kaburkan kuda mereka, pada hari kedua mereka telah lintasi kota Ganbunkuan, di tempat perbatasan kedua bangsa Ou dan Han. Di tempat pengembalaan orang Mongolia, adalah umum yang kaum wanitanya menunggang kuda, oleh karena itu. In Lui tidak perlu salin pakaian lagi, ia tetap dandan sebagai satu nona. Puas hati Tan Hang menyaksikan si nona duduk di atas kudanya di tanah datar berumput hijau. Ia tertawa sendirinya. Jikalau aku berada terus bersama kau, katanya, gembira, meskipun seumur hidupku aku mesti tinggal merantau, sudi aku, puas hatiku. In Lui singkap rambutnya, ia menoleh sambil melirik. Hai, Eng Tolol mengucapkan kata-kata tolol katanya tertawa. Berdebar hati Tan Hong hampir tak dapat ia kuasai dirinya. Habis perang, kota Ganbunkuan dan sekitarnya jadi tidak keruan macam. Waktu itu pun tentara kerajaan Beng yang mesti menempati kota itu masih belum tiba, yang ada hanya beberapa serdadu saja. Melihat keadaan kota, Tan Hong berdiam, pikirannya bekerja. Ia menyayangi kota itu. Selagi berpikir, tiba-tiba ia dengarin Louis menarik nafas. Adik kecil, kau kenapa ia tanya? Aku teringat kepada keadaan waktu aku masih kecil, ketika itu aku ikut kakek pulang, sahut si nona, ah, tanpa merasa, sepuluh. Tahun sudah lewat. Ya, di sini aku ingat benar. Waktu itu adalah tanggal 15 bulan 10. Di sini Kak Keku menyerahkan surat wasiatnya, yaitu kulit kambing yang berdarah. Mendapat kenang-kenangan ini, wajah si Nona menjadi guram. Ia berdiam. Tan Hang juga berdiam. Begitulah hidupnya manusia kata si pemuda kemudian. Berapa lama manusia dapat hidup? Baiklah kau jangan mengingat-ingat pula hal yang tak menyenangkan itu. Keduanya menjalankan kuda mereka dengan perlahan-lahan. Hidup manusia, Benar-benar aneh, kata In Lui kemudian. Kenapa aneh tanya Tan Hong sambil mengawasi. In Lui pandang pemuda itu, sinar matanya berarti. Agaknya hendak ia bicara, tetapi selalu urung. Manusia memang mengalami banyak perubahan di luar dugaannya, kata Tan Hong. Lihat saja aku sebagai contoh. Tadinya aku pikir, selama hidupku ini tidak nanti aku keluar pula dari Gan Bun Kuan. Siapa sangka hari ini aku toh berada di sini. Maka itu, apa yang kau katakan aneh? Bukan aneh. Adalah hal yang dilihatnya tak mungkin terjadi pada suatu waktu terjadi dengan tiba-tiba. Kata-kata pemuda ini mengandung arti. Inlui berdiam. Pada otaknya berkelebat surat wasiat kakeknya dan wajah bengis dari kakaknya. Tapi ketika ia angkat kepalanya, ia tampak Roman, tampan dan menarik dari Tanhang yang tersungging senyuman, dalam sekejap saja hilanglah mega gelap bagaikan tersapu angin. Tanhang jalankan kudanya terus berdampingan dengan kuda Si Nona, tapi di saat ia hendak menghibur Si Nona, mendadak kuda Ciaowaya Sai cuma meringkik keras dan panjang lalu lompat lari dengan tiba-tiba, seolah-olah tak memperhatikan lagi majikannya. Tan Hang heran bukan main. Inilah belum pernah terjadi pada kudanya itu. Ia sudah hendak tarik keras tali lesnya ketika mendadak ia ingat sesuatu. Dia kabur dan menjadi binal begini, mesti ada sebabnya, ia berpikir. Coba aku lihat ke mana dia hendak lari. Maka ia kendorkan lesnya, ia biarkan kuda itu kabur seenaknya. Jiao Yasai cuma lari dengan tidak mengikuti jalan besar, ia mengambil jalan kecil di sepanjang tepi bukit, dia lompat di setiap tempat yang tinggi atau rendah, dia pun tak henti-hentinya perdengarkan suaranya. In Lui heran seperti Tan Hong, ia larikan kudanya untuk menyusul. Kudanya kalah tangkas, ia tertinggal kira-kira setengah li. Sesudah kuda jempolan itu lari serintasan, dari sebelah depan terdengar suara kuda lainnya hingga kedua binatang itu jadi seperti saling sahut. Tanhang memandang jauh ke depan, untuk herannya, ia melihat dua orang tengah bertanding. Di samping mereka itu, terlihat seekor kuda putih tengah berlari-lari. Kuda itu mirip betul dengan Ciaowaya Sai cuma Tanhang ngawasi hingga ia dapat lihat kedua orang yang sedang asik bertempur itu. Ia menjadi terperanjat dan heran. Ia kenali, satu di antaranya adalah supai tiao wim Huo sedang lawan Paman Guru yang kedua itu adalah seorang berumur 40 lebih, tubuhnya agak gemuk, gerakan-gerakannya gesit luar biasa. Keras suara angin dari tongkat panjang bagaikan Toya dari wim Huo Itulah tongkat Hang Motung, penakluk iblis, yang dimainkan menurut ilmu silat Toya Hang Motung. Lawannya menggunakan bergantian jari-jari tangannya yang terbuka dan tertutup, menyabet atau menusuk. Dia menyerang setiap kali dia menyampok tongkat atau sehabisnya berkelit. Nyata, lawan itu tak kurang. Liahainya, Tanhang Heran. Apabila ia mengawasi pula sekian lama, ia dapat perasaan ilmu silat orang berusia pertengahan itu mirip dengan ilmu silat si orang bertopeng yang pandai ilmu silat Tiat Pria Pe dan It Chie Di bawah tanjakan, di dekat tempat pertempuran, ada satu wanita yang sambil tertawa menonton pertempuran itu. Dia berumur kira-kira 30 lebih, mukanya bundar bagaikan rembulan tanggal 15. Dia mirip dengan satu nyonya muda, sedangkan sebenarnya dia adalah satu nona. Tiawim gagah, dia juga bersenjatakan tongkat, akan tetapi lama-kelamaan, dia dibikin kewalahan oleh lawannya yang berkelahi dengan mengandalkan kedua tangannya yang tak bersenjata itu, hingga kesudahannya si orang beribadat jadi sangat mendongkol dan gusar. Demikian satu kali, menuruti hawa amarahnya, ia menyerang hebat dengan tipu pukulan tokpek Hoasan sama dengan menggempur gunung Hoasan, itulah salah satu kemplangan yang berbahaya dan hebat. Pesat sekali gerakan silawan, serangannya demikian dahsyat, tapi ia dapat menghindarkannya dengan jalan berkelit. Tiawim terlalu sengit, ia gunakan seluruh tenaganya. Ketika serangan itu tidak mengenai sasarannya, ia tidak dapat kendalikan lagi senjata itu. Maka sang tongkat dengan hebat menghajar batu di tanah hingga hancur, dan hancurannya terbang berhamburan. Hahaha, silawan tertawa bergelak, habis mana. Ia membalas menyerang, tangannya, atau lebih tepat jari-jari tangannya, tidak hentinya menyambar-nyambar kepada Tiao Wim Oshio, yang mengarah iganya. Dalam keadaan sangat terancam itu, Tiao Wim Oshio dapat membela dirinya sendiri. Ia letakkan tongkatnya di tanah, berbareng dengan itu, tubuhnya mencelat naik, untuk terus jumpalitan, akan menyingkir jauh. Melihat orang mundur secara hebat itu, Si wanita tertawa berkakakan. Begitu saja kepandaian murid Hian Ki Itsu demikian ejeknya. Hahaha. <t figuring out> <t prayer> Sungguh satu nama kosong belaka. Tanhang lantas datang dekat, ia menyaksikan segala apa dengan tegas. Hampir ia lompat maju, untuk menolongi paman gurunya, tapi tiba-tiba ia ingat suatu apa, hingga alisnya dikerutkan. Lelaki ini terang adalah si orang bertopeng tetapi aneh sekali perbuatannya, demikian ia berpikir. Dia bersama orang-orangnya Yasian berada di dalam pesanggrahan situ, dia juga kemudian memanggil Chusan Bin untuk menolongi kita. Kenapa sekarang gak menyulitkan jiasu peh? Ia lantas menoleh, ia tampak sin lui tengah mendatangi dengan cepat. Ketika itu jarak antara mereka berdua ada kira-kira setengah li. Ketika ia berpaling kepada kudanya, ia dapatkan Ciao cuma tengah saling menjilat dengan kuda Tiao Wim Oshio, ialah kuda putih yang tadi terlihat dari jauh. Kuda putih itu adalah binatang tunggangan Tio Chong Chiu. Ketika dahulu Tiao pergi ke Wazu di mana ia menyatroni rumah Chong Chiu, selagi ia terancam bahaya, Chia Tian Hoa telah menolongi secara diam-diam, dan kuda itu diberikan padanya, untuk dipakai angkat kaki. Kuda itu dengan kuda Tanhang adalah Biang dan anak. Itulah sebabnya ketika kuda Tanhang dengar suaranya, tak dapat dikendalikan lagi majikannya. Ciao Sai cuma kabur untuk menemui Biangnya. Dengan cepat In tiba di medan pertempuran. Ia terkejut ketika ia kenali si pendeta. Itulah Tiao Wim, supaya ia berseru. Dan terus ia memanggil supaya. Yawim sedang didesak lawannya, mendengar panggilan itu, ia tak sempat menoleh akan melihat orang yang memanggil padanya. Sebaliknya, lawannya, dia ketahui datangnya sepasang pemuda-pemudi itu, dia berpaling ke arah mereka, lalu dia tertawa. Dia pulantas berkata, benar-benar selama manusia masih hidup, tidak ada tempat di mana mereka tidak bertemu. Kembali aku menjumpai kamu di sini adakah ini Hua Xiu Ampa Supa Emul? Wim Gusar dikatakan manusia tidak berharga, ia mengamuk dengan tongkatnya, tetapi lawannya terlalu tangguh untuknya, amarahnya hebat, tenaga kepandainya kurang, tetap ia tidak dapat berbuat suatu apa terhadap lawan itu, di pihak lain, pundaknya terbentur musuh hingga ia terhuyung-huyung, hampir ia rubuh terjungkal. Hian Itsu mempunyai empat murid, di antara mereka itu, Ciatian Hoa yang paling lihai. Guru Inui yaitu Hawi Tian Leong Liap Eng Eng sudah melatih diri sambil menghadapi tembok selama 20 tahun, karenanya dia peroleh kemajuan besar hingga ilmu silatnya kemudian tak berada di bawah Tian Hoa. Murid kepalanya adalah Kim Kong Chiu Tenggak, dalam ilmu dalam dia tak dapat melampaui Ciatian Hoa dan Yapengeng Eng akan tetapi dalam bahagian luar, Gua Kang, dia telah mencapai puncak kesempurnaannya, hingga ilmu silat King Kong nya tak ada tandingannya. Yang paling rendah kepandaiannya adalah Tiawim Huo Xiu, ini disebabkan karena tabiatnya hingga tak dapat ia menyusul lain-lain saudara seperguruannya, baik dalam ilmu dalam maupun ilmu luar. Dari itu, gurunya mewariskan dia ilmu Tongkat Hang Motung Hoat serta ilmu luar secukupnya, meskipun demikian, di kalangan Kang o, dia sudah sukar menemui tandingan. Hanya kali ini, menghadapi lawan yang tangguh itu, ia kewalahan, ia senantiasa terdesak. Tan Hang lihat paman guru itu sudah tak berdaya. Jie Supe, beristirahatlah dulu seru keponakan murid itu. Nanti keponakanmu yang menggantikan kau lalu ia menghunus pedangnya. Sambil maju mendekati, dia kata kepada lawan paman gurunya itu, Ciampoe, Aku mohon sukalah kau memberi pengajaran pada kami. Kami adalah murid-murid turunan ketiga dari Hian Itsu. Kami adalah anak-anak muda, dengan memohon pengajaran Ciam Poe, tidak berani kami bertempur satu dengan satu, dari itu kami mohon Ciam Poe memaafkan sikap kami yang tidak tahu aturan ini. Kami akan maju bersama ia kibaskan pedangnya, sambil menoleh pada Enlui, ia kata, adik kecil, mari kau pun maju, untuk mohon pengajaran satu dua jurus dari Ciam Poe satu. Dengan sikapnya yang menghormat, Tan Hang memanggil orang Ciam Poe, yang tertua. In Lui terima ajakan sahabatnya itu, tanpa mengucap sepatah kata ia maju sambil menghunus pedangnya, maka di lain saat, kedua pedang telah bergabung menjadi satu, siang kiam hapek. Hingga kedua sinar perak lantas berkilau bagaikan saling sambar ke arah lawan yang tangguh dari Tiawim itu Orang itu menggerakkan kedua tangannya, kepada Tan Hong ia gunakan tangannya terbuka, terhadapin lui ia pakai jari tangannya Jadi untuk melayani kedua lawan muda ini, ia gunakan tiat pria dan It syuankang Siang kiam hapek lihai, gerak geriknya bagaikan gelombang besar dari sungai Tiangkang seperti ombak dari lautan besar, rapat desakannya, yang mana dibantu banyak dengan kegagahan Tan Hong. Selama bertempur di rumah Pitsu An, Tan Hong dapat merendengi Tiao Wim, Seng Paman Guru, sekarang setelah meyakinkan Hian Kong Yao Kuat, ia peroleh kemajuan luar biasa, ia telah lombai Tiao Wim. Dan sekarang ini, dengan siang kiam hapek, bersama In Lui, baharu 10 jurus, ia sudah dapat mendesak lawannya hingga lawan itu cuma dapat membela diri, tidak dapat membalas menyerang. Meski ia sudah terdesak, orang itu tidak menjadi jari. Siang Kiam Hapek benar-benar lihai dia berkata. Eh, semua mari. Kau pun boleh coba-coba berkenalan. Kata-kata ini ditujukan kepada suanita, siapa sudah lantas menyauti ya entah bagaimana gerakannya, Tahu-tahu dia sudah sampai di kalangan pertandingan, dan begitu lekas dia gerakan kedua tangannya, yang menerbitkan suara, dia telah keluarkan dua macam senjata, tangan kirinya menyekal satu kim kau, gaetan emas, tangan kanannya memegang sebatang pedang panjang yang mengeluarkan sinar ke perak-perakan. Dengan dua macam senjata ini, dengan gaetan ia menyambar dan menarik, dengan pedangnya, ia menikam. Tan Hang dan In Lui merasakan siuran angin dari kedua macam gergaman itu Maka dibantu dengan totokan si pria Mau atau tidak, mereka mesti mundur hingga tiga tindak Tapi mereka cuma mundur sebentar Setelah itu, mereka maju pula Tan Hang di kiri, In Lui di kanan Kedua pedangnya bergabung pula Hingga kedua lawannya mesti mundur di luar kalangan sinar pedang mereka Si wanita lihai, ia mundur lalu ia maju pula, dengan dua macam senjatanya itu, dia membalas mendesak. Kembali dia dibantu kawannya, suhengnya, si kakak seperguruan, sebagaimana dia dipanggil sumoai, adik seperguruan wanita. Dan si Suheng tetap menggunakan tiat pria pe dan it sian secara bergantian, setiap serangannya sangat membahayakan. Tan Hang menangkis hingga dua kali beruntun, dengan Hui Liong Chai Tian atau naga terbang di langit, dalam hal mana, ia ditimpali In Lui dengan Cian Liong Jip atau naga sembunyi dalam tanah, secara begini, dapat mereka berdua melayani pedang dan guatan dan kedua tangannya lawan itu yang lihai. Bagus memuji si wanita, yang telah menggerakkan kedua bibirnya yang merah. Tan Hang gunakan ketikannya ini untuk menanya, Aku ingin bertanya, Jiwia dengan Tantai Miming pernah apa? Sekarang si anak muda telah melihat tegas, tiap pria psi pria mirip betul dengan kepandaian Tantai Miming, dan wanita, ilmu silat gaetannya mirip dengan gaetan Gowi Kau Kiam dari Tamtai. Toanio, bedanya ialah Tamtai Toanio menggunakan sepasang gaetan, siang kau, dan wanita itu punya gaetan ditimpali dengan pedang, Karenanya, gerak-gerik kedua senjata itu jadi terlebih luar biasa. Ditanya begitu, si wanita tercengang sesaat, lantas dia tertawa, "Kami cuma ingin belajar kenal dengan ilmu silat istimewa dari Hianki." Itu sahutnya, "Siapa mempunyai kesempatan untuk mendengarkan pertanyaanmu?" Dan jawaban itu disusul dengan serangannya pula, dengan pedang dan gue. Tanhang melengak karena ia ketemu batunya." Ia menjadi agak mendongkol. Baik, akan aku perkenalkan kamu dengan ilmu silat kakek guruku katanya dalam hatinya saking mendongkolnya. Terus saja ia menyerang dengan hebat dalam hal mana dengan serta merta ia ditelat in lui, gerakan siapa selalu diturut. Maka sekarang kedua pedang bergerak bagaikan sepasang naga bermain di air atau sinar pedangnya bagaikan biang lala menyambar-nyambar. Maka lagi sekali, wanita dan pria itu terkurung sinar pedang mereka. Kedua musuh itu lihai luar biasa, di luar mereka tampak terkurung, mereka seperti tak berdaya, tetapi di dalam, mereka perlihatkan kepandaian mereka, masih dapat mereka membalas. Pertempuran berlangsung dengan cepat, jurus demi jurus, tanpa merasa, mereka sudah melalui 70 jurus. Bagi Tan Hong Pertempuran berlarut itu tidak banyak artinya, tidak demikian dengan In Lui, yang tenaga dalamnya kalah banyak, maka sehabis itu, ia rasakan dadanya sesak, hampir ia tak dapat bernapas. Ketika Tan Hong lihat keadaan kawannya ini, ia menghembuskan napas dingin. Betul-betul di luar langit masih ada langit lainnya, pikir di dalam hatinya, di samping manusia masih ada manusia lainnya. Aku pikir Siang kiam, HP kami tidak ada bandingannya di kolong. Langit ini, siapa tahu pasangan pria dan wanita ini dapat menangkan kami di atas angin. Sebenarnya di sini orang tidak dapat bicara mengenai hal kepandaian, tetapi dalam hal latihan, Inlui kalah latihan. Dalam itulah sebabnya sekarang ia kalah ulat. Inlui kuatkan hatinya, ia pertahankan dirinya. Dengan begitu mereka bertempur sampai 50 jurus, masih saja mereka sama tangguhnya. Pada saat yang tegang itu, tiba-tiba kedua pihak dengar tindakan kaki kuda yang mendatangi ke arah mereka, mulanya jauh lalu makin dekat. Akhirnya tibalah si penunggang kuda yang menyorot sebatang pedang. Dia nampaknya tenang sekali. Ketika dia melihat sebentar kepada mereka yang sedang bertempur seru, sekonyong-konyong dia tertawa sendirinya, kamu lihat dia berseru. Sekalipun muridku kamu tidak sanggup mengalahkannya. Maka bagaimana kamu hendak melindungi mukanya si siluman tuas yang keantan hang sudah lantas kenali orang itu? Suhu ia memanggil. Memang orang yang baru datang ini ciatian hoa adanya. Tiawim suheng. Kau beristirahatlah terus berkata Tian. Hoa kepada kakak seperguruannya. Kau tunggu saja, hendak aku belajar kenal dengan ilmu silat dari murid-murid siang koan lau ko Ai. Eh, Kim Kau Sian Chu, lebih dahulu ingin aku mohon pengajaran darimu. Dan kau, oh Lao Jie, kau boleh bertempur lamaan sedikit dengan muridku. Sekarang jelaslah siapa adanya pasangan pria dan wanita itu, yaitu murid-muridnya siang ke Fa, Si Fasilao Koai atau Siluman Tua, si orang Shi Owei itu adalah Ong Bong Hu, dialah murid kedua dari siang ke Fa. Dan wanita yang dipanggil Kim Kau Sian Chu, Dewi Gaetan Emas, adalah Lim Sian In, murid yang ketiga. Antara Siangko Antianya dan Hian Ki Itsu pernah terjadi perebutan untuk menjadi jago dunia rimba persilatan. Untuk itu, mereka sudah bertempur selama tiga hari tiga malam tanpa ada yang menang dan kalah. siangku Antianya mempunyai beberapa macam ilmu silat yang istimewa, diantaranya It Chie Siang Tang, singkatnya It Chie Siang, ilmu menggunakan jeriji tangan untuk menotok. Tapi ilmu kepandaiannya aneh. Ilmu it, Chie Sian itu bersama satu ilmu lainnya mesti diyakinkan berbareng oleh seorang pria dan seorang wanita yang masih suci kehormatannya. Tapi, kalau ilmu itu sudah dapat diyakinkan sempurna dan kedua murid itu menikah, ilmu itu berkurang sendiri kefadahannya. Maka, juga sebelumnya Tianya menerima murid, dia tegaskan muridnya, "Apakah mereka di kemudian hari akan menikah atau tidak?" Siapa yang bersedia tidak menikah, dia akan diajari ilmu Itchie Sian itu. Murid kepalanya adalah Tantai Miming. Miming ini telah pergi ke negara lain, Watzu, dia tidak menghendaki turunannya terputus, karenanya dia tidak dapat mempelajari Itchie Sian itu. Karena ini, Miming cuma mendapatkan ilmu silat Gua dan lainnya dari bahagian luar, Gua Kang, ilmu Itchie Sian, tidak diyakinkan. Tidak demikian dengan Ou bonghu Hu, murid yang kedua. Ou Bong Hu sangat ingin mempunyai kepandaian tinggi, dia sangat kemaruk, begitu dia masuk menjadi murid siang keantiannya, lantas dia menyatakan dan bersumpah bahwa seumurnya dia tidak akan menikah. Dengan demikian, dia telah diajari ilmu It Chie Sian itu. Lim Sian In, ialah Kin Kau Sian Chu, si Dewi Gaetan Emas, murid yang ketiga, cantik luar biasa, setiap hari dia bergaul dengan Oh Bong Hu, sama-sama mereka belajar silat, lama-kelamaan mereka berdua jatuh cinta satu pada lain. Tapi Sian In adalah seorang wanita, dia terlebih tenang, dia tidak menonjolkan rasa cintanya itu, tidak demikian dengan Ou Bong Hu. Dia ini segera minta Sumo ai itu, Sian In, suka menikah dengannya. Hal itu sudah lantas tertampak di mati guru mereka. Adalah cita-cita yang terkandung lama dari siang keantian ia untuk mengajarkan beberapa murid yang lihai, supaya ia dapat mengulangi pertandingannya dengan Hian Ki Itsu. Ia masih penasaran, ingin ia peroleh kemenangan. Ia pun hendak menepati janji untuk nanti bertanding pula. Dalam hal janji itu, ia tak sudi tidak menetapkannya, ia sungkan menghilangkan kepercayaan. Maka itu, ketika ia ketahui kelakuan o Bong Hu berdua Lim Sian in, ia menjadi gusar sekali, menuruti hawa amarahnya, ia usir muridnya itu. Inilah sebabnya kenapa Tantai Miming cuma menyebut bahwa ia cuma mempunyai satu sumoai, tidak pernah ia menyebut-nyebut bonghu Hu. Setelah diusir dari rumah perguruan, o Bong Hu menyesal tanpa berdaya ia tetap masih menyintai rumah perguruannya itu. Di samping kedukaannya, ia penasaran. Di dalam hatinya ia berpikir keras, apa mungkin di dalam dunia ini tidak ada kepandaian yang dapat diyakinkan bersama di antara sepasang suami istri? Kata gurunya, It Chie Sian akan berkurang bila orang menikah. Inilah ia sangsikan. Alasan gurunya ialah bila menikah, orang telah kehilangan keperjakaannya. Mustahilkah tidak ada jalan, atau ilmu, untuk memegang kekal keperjakaan itu? Karena penasaran ini, ia lantas merantau, ia mencoba mencari ilmu untuk membuktikan tak berbenarnya penderian gurunya itu. Sudah belasan tahun ia merantau, masih ia belum peroleh ilmu yang dicari itu, tapi masih ia terus mencari. Pernah Oh Bong Hu dengar Tantai Miming berbicara perihal Tio Suseng dan Feng Ho Siang, bahwa Feng Ho Osiang itu mempunyai kitab Hian Kong Yao Keat, Ia tertarik pada kitab itu, walaupun ia belum tahu apa isinya. Ia menaruh kepercayaan besar atas kitab itu mengingat lihainya Feng Ho Osiang. Maka ia mencoba mencari kitab itu. Baharu pada bulan yang sudah ia pulang ke Mongolia, dengan kebetulan bertemu Ngo pahlawan Hiasian. Ngo memberitahukan bahwa ia telah mendapat keterangan di mana harta Tio Suseng serta kitabnya telah disimpan, disembunyikan, di you bahwa untuk mendapatkan itu, lebih dahulu mesti didapatkan petunjuknya yaitu sebuah gambar lukisan yang berada pada Cioeng. Ngocito tahu, itu adalah sutue dari Tantai Miming, dia lantas minta bantuannya. Ia suka memberikan bantuannya, sebab ia mengharap nanti memperoleh kitab Feng. Ho Lantas ia turut ngocito ke pesanggrahannya situ. Kebetulan sekali, di sini ia bertemu Tio Tan Hong dan mendapat keterangan Hian Kong Yau Koat sudah didapatkan si orang Tu. Ia adalah dari tingkatan terlebih tua, ia pun menganggap dirinya sebagai seorang kenamaan dalam rimba persilatan, tidak sudi ia meminta kitab dari Tan Hong. Maka ia sudah lantas mengundurkan diri. Ong oh Bong Hu ini tidak mempunyai kesan baik terhadap bangsa asing, lebih-lebih karena niatnya adalah mencari kepandaian yang terlebih tinggi, ia tidak perhatikan urusan peperangan antara Hang Sawadzu dan Kerajaan Beng, meski begitu, karena ia tahu duduknya hal, tidak suka ia melihat Tan Hong beramai terbinasa di tangan Ngo dan Situ. Ia tidak ingin kitab Feng yang nanti terjatuh ke dalam tangan pahlawan Mongolia dari itu seberlalunya dari sarangnya si Tu, terus ia pergi ke tempatnya Kim To O oh Chiu Kian, untuk memberikan kisikannya dengan menimpukan surat budek yang ditusukan pada golok. Tentang Lim Sian In, si adik seperguruan, walaupun dilahir ia tidak memberikan sesuatu petunjuk, di dalam hatinya, ia tak dapat melupakan oh Bong Hu, Seng Kekasih. Setelah sepuluh tahun lebih mengikuti gurunya, dia telah peroleh kepandaian tinggi Oleh gurunya ia disuruh turun gunung Untuk berdiri sendiri Ia lantas ambil tempat di sebuah gunung di luar Ganbun Di sini ia terus melatih dirinya Untuk itu ia tidak menerima murid Baharulah beberapa hari yang lalu Bong Hu datang padanya Hingga Suheng dan Sumoai itu bertemu pula Banyak yang mereka bicarakan Tetapi keduanya berduka sebab jodoh mereka telah terhalang. Sampai waktu itu, mereka masih tidak berani bicara mengenai hal jodoh mereka. Kemudian Oh Bong Hu bercerita mengenai kedua cucu murid dari Hian Ki Itsu akan keluar dari Ganbun Bun Kuan. Selama beberapa puluh tahun Suhu bercita-cita untuk dapat menangkan Hian Ki Itsu, berkata Lim Sian In, hanya selama beberapa puluh tahun itu, entah kepandaian istimewa macam apa, lagi yang telah diciptakan Hian Itsu itu. Suhu pun mengharap-harap yang murid-muridnya nanti dapat menangkan juga murid-muridnya Hian Itsu itu, guna mengangkat pamarnya. Sekarang ada kedua cucu murid dari Hian Itsu, mari kita pergi ke luar Ganbun untuk menemui mereka, untuk kita mencoba mengadu kepandaian Syukur jikalau kita dapat menangkan mereka, tapi andai kata kita tidak berhasil, Sedikitnya kita sudah ketahui tentang kepandaian mereka itu. Dengan demikian, kita jadi berbuat jasa untuk Suhu. Siapa tahu, karena jasamu ini, mungkin Suhu kasihan dan akan sudi menerima pula kau dalam rumah perguruan. Bong oh Bonghu tertarik mendengar pikiran adik seperguruan ini. Baiklah, mari kita pergi untuk mencoba-coba, ia nyatakan persetujuannya. Demikianlah keduanya turun gunung. Mereka lantas pergi ke jalan di mana orang akan lewat, untuk mencegat. old Bong Hu berniat mencegat kedua cucu murid dari Hian Ki Itsu, tetapi kebetulan sekali, ia bertemu Tiao Wei Hua sekalian saja ia cegat Hua Shio ini, yang ditantang berkelahi. Begitulah terjadi sebagaimana kita telah ketahui. Sebenarnya tidak puas Tiao Wei atas sikap Tian Hoa, akan tetapi ia tidak bilang suatu apa. Sejak tadi ia memang sudah berdiam saja menantikan pertempurannya Tan Hong dan In Lui, dan kepandaian Tan Hong, Seng Keponakan Murid, membuatnya ia kagum. Ia tidak sangka Keponakan Murid itu demikian gagah, sanggup melayani orang yang ia sendiri tidak bisa melawannya. Apakah kau Ciatian Hoa tanya Lim Sian In kepada penantangnya? Tidak salah, Akulah Ciatian Hoa yang rendah, jawab Tian Hoa. Telah aku dengar, Lim Sian In berkata pula, di antara murid-murid Hian Ki Itsu, Ciatian Hoa lah yang terpandai. Hari ini kau datang kemari, inilah kebetulan. Aku juga ingin menyaksikan kepandaianmu. Terus ia menyerang dengan tangan kirinya, dengan gaotannya. Tian Hoa sambut gaotan itu, sambil memutar tangannya, ia tarik kembali pedangnya. Kim Kau Sian Chu terperanjat. Ia kena ditarik, hampir saja gaetannya terlepas. Ia terutama kaget karena gaetannya adalah untuk menaklukkan golok dan pedang. Siapa tahu, sekarang gaetannya kena ditaklukkan pedang lawan. Tian Ho Alantes bertindak terus, selagi si Nona melengak, ia gerakan lagi pedangnya, menarik terus. Inilah jurus yang liahai dari gurunya. Kim Kau Sian Chu tidak menjublak lama, untuk menolong gaetannya, supaya terlepas, pedangnya di tangan kanan membarengi bekerja, menikam dengan tikaman giok liyeco anciam atau bida dari menusuk jarum, ke arah jalan darah yang keehiatnya. Inilah tipu ye Gui atau mengurung negeri Gui untuk menolong negeri Tio, supaya Tian segera menarik kembali pedangnya. Mana aku sudi membiarkan diriku ditikam, kata Tian dalam hati kecilnya. Ia lantas berkelit, pedangnya sendiri masih terus dipakai menempel gaetan lawan itu. Sian In juga menggunakan tipu, yaitu selagi orang berkelit, ia putar gaetannya begitu rupa sambil terus menarik, maka untuk girangnya, gaetan itu dapat diloloskan, sedang pedangnya, yang dipakai menikam, diubah untuk diteruskan dipakai membabat. Inilah gerakan pengseelokan atau burung belibis turun di pasir datar. Bagus memuji Tian Hoa atas kecerdikannya itu. Kim Kau Xian Chu, pujian untukmu bukannya pujian kosong belaka. Sambil berseru demikian, ia tangkis pedang orang berikut gaetannya, yang sudah dibarengi dipakai menyerang juga. Tapi ia tidak cuma menangkis, setelah itu ia merangsak, ia membabat dan menikam silih ganti untuk mendesak. Dengan jalan ini ia berhasil membuat si nona cuma bisa membela diri sambil mundur, hingga si nona pun, dengan diam-diam, memuji keliyahan lawan ini. Ia harus mengakui, Tian Hoa berada di atasan suhengnya. Selagi Tian Hoa tempur Lim Sian In, Tan Hang sudah bertarung pula dengan Ou Bong Hu. Kali ini Tan Hang lawan musuh itu satu sama satu, ia tidak mengerubuti pula bersama In Lui. Sebenarnya ia bukan tandingan orang Xiao Wei itu akan tetapi sekarang ia menang di atas angin. Inilah karena Bong Hu sudah lelah. Setelah melayani Tiao Wim Hua dan dikepung sepasang pemuda-pemudi yang lihai ilmu pedangnya. Begitulah selama 30 jurus, ia tidak dapat menang di atas angin. Sambil berkelahi, kerap kali Tian Ho alirik muridnya. Ia menjadi sangat girang melihat muridnya peroleh kemajuan sangat pesat, malah serangannya luar biasa, hingga ia menjadi haran. Akhirnya ia tertawa berkakakan. Oh Bong Hu ia berkesempatan meneriaki muridnya siang ke Fa itu. Bagaimana? Sampai muridku saja kau tidak sanggup melawan. Oh Bong Hu sangat mendongkol, karena mana tiga kali ia membalas menyerang secara dahsyat, Secara berani ia mendesak, jari-jari tangannya yang lihai bekerja. Ia selalu mencari jalan darah Tan Hong. Anak muda itu cerdik, selagi didesak, ia perkecil kalangan pembelaannya, ia membuat dirinya seperti terkurung pedangnya, hingga biarpun dia sangat kosen, tidak dapat tahu oh Bong Hu memecahkan kurungan itu, hingga sia-sia saja penyerangan membalas itu. Seng waktu berjalan cepat, Kedua pihak telah berkelahi sampai kira-kira 80 jurus. Di pihak Tian Hoa, dia dapat membuat Lim Sian In main mundur. Adalah di pihak Ou Bong Hu, Tan Hang Yang main mundur, tetapi dia tetap kuat dengan pembelaan dirinya. Kembali Tian Hoa tertawakan orang Si Ou itu. Bagaimana, Ou Lao Jie serunya mengejek. Sudah hampir 100 jurus. Apa masih tetap kau tidak sanggup mengalahkan muridku? Oh Bong Hu menjadi malu sendirinya, karena tak dapat merubuhkan satu lawan dari tingkatan lebih muda. Ia pun menjadi berkuatir karena menampak Lim Sian In di desak musuh yang mulutnya jail itu. Maka ia pikir baiklah jangan dilanjutkan pertandingan itu. Cia Hoa, ia lantas menyahuti, muridmu ini memang tidak kecewa. Hanya aku lihat, kepandaianmu juga tak lebih tinggi daripadanya. Kau tahu, aku biasa menyayangi anak-anak muda yang kepandaiannya sempurna, dan itu suka aku membiarkan dia dapat bernapas. Sudah, Tian Hoa, hari ini baiklah pertandingan jangan dilanjutkan. Lain hari saja hendak aku mohon pengajaran dari kau sendiri. Untuk membuktikan kata-katanya itu. Allah Bong Hu lompat mundur, untuk keluar dari kalangan. Perbuatannya ditelat Lim Sian habis mana, bersama-sama mereka lantas menyingkir ke arah barat utara. Chia Tian biarkan orang angkat kaki. Eh, Tan Hong, dari mana kau peroleh kepandaianmu guru ini tanya muridnya. Ia bicara sambil tertawa. Lagi dua tahun maka aku tidak berani menjadi gurumu pula lalu ia teruskan kepada Tiawim Hua suhengnya itu, hari ini kita menang di atas angin, tetapi ilmu silat mereka benar-benar jarang nampak di dalam rimba persilatan. Muridnya demikian lihai, maka dapatlah dimengerti entah bagaimana lihainya siang koan lao sendiri. Guru kita tidak sudi bertempur dengan siluman tua itu, maka aku khawatir, aku berdua sumo aimu pun mungkin rubuh di tangannya. Tan Hang hendak tuturkan gurunya bahwa ia telah mendapatkan kitab Feng Ho Siang, akan tetapi sebelum ia sempat bicara, ia heran menampak muka Tiao Huo Hwasio menjadi suram dengan mendadak. Hektometer, kau masih ingat suhu katanya, suaranya dalam. Tian Hoa heran. Su Heng, apa katamu, dia tanya. Aku tadinya menyangka hari ini kau tidak akan datang, kata Su Heng itu. Ia tidak. Gubris pertanyaan orang. Apakah Su Heng sesalkan aku datang terlambat tanya Sute itu? Masih Wim tidak sahuti adik seperguruan itu, ia hanya menoleh kepada Inlui, keponakan muridnya itu. Eh, Inlui, kebetulan sekali kau datang kemari katanya. Kau tahu hari ini tanggal berapa? Sinona tercengang. Ia berada di dalam perjalanan, ia sampai lupa tanggal. Ia ingat sudah dua malam rembulan bercahaya terang, maka ia menduga, kalau bukan tanggal 15 tentu tanggal 16. Belum sampai ia menyahut, Tan Hang telah mendahuluinya. Hari ini tahun cengtong cap gue caplak kata keponakan murid yang lelaki. Sekonyong-konyong saja Ing Lui ingat hari ini, cap gue caplak, tanggal 16 bulan 10, adalah hari dari tahun yang ke-10 meninggalnya kakeknya yang sangat menderita itu. Ia sudah seperti melupakan hari peringatan itu, atau sekarang hari itu nampak sangat nyata, maka tidak terasa lagi, air matanya turun bercucuran. Baharu sekarang Tiao menoleh kepada adik seperguruannya. Chia Hoa, ia berkata, pada 10 tahun yang lampau itu, apakah yang kita bicarakan di sini? Tanpa bersangsi, Tia Tian Hoa menjawab, hari itu kita berdua berjanji saling menepuk tangan. Kita berjanji, yang satu merawat si anak piatu, yang satu lagi menuntut balas. Kau berjanji untuk membawa cucu perempuan dari Imceng kepada Sumo Ai untuk dirawat sampai menjadi manusia, dan aku berjanji akan pergi ke Zu untuk membunuh Tio Chong Chiu. Tiao Wim angkat kepalanya dengan jumawa, ia tertawa dingin. Jadi kau masih ingat janji kita dengan terang sekali katanya. Pula. In Lui, mari sini. Nona In menghampiri dua tindak. Kau lihat berkata pendeta itu kepada adik seperguruannya. Inilah bocah cilik yang dahulu dan sekarang telah menjadi begini besar dan kenamaan sebagai ahli pedang. Dengan begini selesailah tugasku. Kau. Bagaimana dengan kau? Kau bawa atau tidak kepala Tio Chong Chiu? tidak sahut Tian Hoa dengan tenang. Hektometer si pendeta perdengarkan ejekannya. Nyatalah kau kemaru kekayaan dan kemuliaan, tanpa tahu malu kau telah bekerja untuk musuh. Membarengi kata-katanya itu, Tiao serang sutainya dengan tongkatnya. Hebat serangan itu, tongkat sampai perdengarkan angin menderu. Tian Hoa berkelit, ia lolos dari serangan tongkat itu. Sabar ia berkata. Mana Sumoai Datangkah dia kemari? Tapi Tiawi Wei menjadi bertambah gusar, meluap hawa amarahnya. "Kau berani mengandalkan kepandaianmu untuk menghina Suhengmu Tete?" dia berteriak. "Aku tidak membutuhkan bantuan. Sumo Ai Satu, aku hendak menghajar kau dengan 300 tongkatku ini. Jikalau benar kau berani melawan yang lebih tua, hunuslah pedangmu, bunuhlah aku." "Bukan, bukan maksudnya," jawab Tian Ho Seng Sutae, aku duga kau dan Sumoai datang bersama. Kenapa dia tidak kelihatan? Memang Tia Wim telah menjanjikan Ai-nya, adik seperguruannya, Yap Engeng, Eng, guru Inui, untuk pergi ke Ganbun Kuan, guna mencari. Tian Hoa, oleh karena kudanya lebih kuat larinya, ia sampai terlebih dahulu daripada Sumoai itu. Tapi ia menjadi heran, mengapa Seng Sumoai masih belum tiba, sedang seharusnya dia sudah mesti sampai. Maka itu ditanya Tian Hoa, ia melengat. Mari kita tunggu tibanya Ai, baru kita bicara pula kata Tian Hoa. Nanti dapat kita bicara jelas. Kembali bangkit hawa amarahnya si pendeta. Ha, kiranya di matamu sudah tidak ada suhengmu ini dia berteriak. Dia sangka karena sute itu mendesak menantikan Fab Engeng, dia jadi tidak dipandang dan sambil membentak, dia menyerang pula. Menuruti tabiatnya itu, Tiawim menyerang terus-menerus sampai tujuh atau delapan kali, hingga Tianhua hanya menyeringai, berduka dan malu. Dengan terpaksa Sute ini gunakan kepandainya untuk menghalau diri, dengan berkelit atau menangkis, akan akhirnya menahan turunnya tongkat. Tan Hong, kebetulan kau datang di sini katanya pada muridnya. Coba kau bicara dengan Jie supaya ilmu ini. Urusan Tan Hong telah aku mengetahuinya lebih dari separuhnya Tiawi mendahului keponakan muridnya. Dia memang tak kecewa menjadi satu laki-laki sejati. Akan tetapi ayah adalah ayah, anak adalah anak, di mana naga beranak sembilan macam, ayah, anak dan saudara-saudara pun berbeda satu sama lain. Tio Chong Chiu sudah menakluk kepada bangsa Watsu. Dia menjadi menteri muda. Dialah pengkhianat dan Dorna yang telah bekerja sama dengan musuh. Perbuatannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan Tan Hong. Aku cuma hendak menegurmu karena kesalahanmu yang sudah melanggar janji dan sumpah kita. Merocos bagaikan petasan. Demikian kata-kata si pendeta yang mengumbar isi perutnya yang panas, dan belum habis ia bersuara, tongkatnya sudah menyerang pula. Memang Hok mutung Hoat, sekali dipakai menyerang, mesti saling susul tak hentinya, umpama gelombang menyusun gelombang, maka juga Tiao Win ini, agaknya, kecuali tongkatnya dirampas, tidak akan mau berhenti. Tian Hoat terus menerus berkelit, ia masih saja tertawa meringis. Tan Hang pun bingung, tak tahu ia mesti mengucapkan apa. Selagi Cia Tian hoa berada dalam kesulitan, tiba-tiba terdengar suatu suara luar biasa, yang seperti mengaung lewat di udara. Suara itu mirip dengan trompet orang Owa akan tetapi terlebih keras. Mendengar suara itu, muka Inlui menjadi pucat. To aku, mari turut aku ia segera berkata kepada Tan Hong. Ada apakah tanya si anak muda? Selagi anak muda ini menanyai Inlui, Chia Tian Hoa telah menyampok tongkat Tiawim Huo Xiu, setelah mana ia anjot tubuhnya Untuk lompat menjelat Bagaikan burung menembusi rimba Demikian ia tiba di samping kudanya Wim Kuda putih itu nampaknya kaget Dia angkat kepalanya Dia merangsang dengan kedua kaki depannya Tetapi Tian Hoa Tanpa pedulikan itu Sudah lompat naik ke bebokongnya Sedang pundaknya Yang dicekal Lantas ditepuk perlahan-lahan Segera kuda itu lari Sambil meringkik tak hentinya, seperti orang yang tidak suka tunduk kepada penunggangnya yang asing ini, Tiawim menjadi sangat gusar. Kau berani bawa kabur, kuda dia berteriak. Hoa merasa lucu mendengar suara suhengnya. Kuda itu toh ya yang mencurinya. Untuk si suheng menyingkirkan diri dari bahaya. Sekarang suheng itu membuka mulutnya tanpa berpikir lagi. Lui pun sudah lompat naik ke kudanya yang ia kaburkan keras, selagi kabur, tak hentinya ia berpaling ke belakang, kepada Tan Hong, berulang-ulang, untuk diajak lari bersama, seperti tadi ia mengajak sahabat itu. Tan Hong, mari pinjamkan kuda putihmu kepadaku kata Tiao pada keponakan muridnya itu. Ia hendak pinjam kuda orang, untuk mengejar Tian Hoa. Tan Hong sahuti paman guru itu sambil tertawa. Jie e? Hari ini kau sangat lelah, baiklah kau beristirahat demikian keponakan murid ini. Sebentar aku datang menengok pula padamu. Dan ia lompat naik ke atas kudanya, untuk terus kabur, guna menyusul Inlui. Bukan kepalang mendongkolnya paman guru ini, karena ia merasa tidak dihiraukan, saking penasaran, terpaksa ia lari kepada kuda Tian Hoa, untuk dipakai mengejar. Ketiga kuda itu jempolan, Bukan saja larinya sudah terlebih dahulu, juga larinya sangat pesat. Maka itu, meski kuda Tian Hoa bukan kuda jelek, kuda ini tidak sanggup menyusul ketiga kuda itu. Inilah menyebabkan si pendekta mendongkol terus-menerus. Jiao ya cuma adalah yang paling kencang larinya. Dalam sekejap saja, Tan Hang sudah dapat menyandak gurunya. Habis itu, ia disusul In Lui. Kuda putih Tian Hoa ini jempol, dia pun dapat mengendalikannya, tetapi kuda itu sendiri masih penasaran. Rupanya, di sepanjang jalan masih membandel saja, demikian maka Inlui pun dapat menyandaknya. Suhu, ada apa Tan Hong tanya gurunya itu? Pergilah kau terlebih dahulu bersama Nona In Sahut Guru. Sekarang ini kau, jangan terlalu banyak bertanya. Tan Hong menurut, ia tepuk kudanya, untuk dilarikan, guna menyusul In Lui, siapa telah lari terus, hingga pada saat itu, ia telah melewati jauh kedua guru dan murid itu. Di udara masih terdengar suara luar biasa tadi, satu panjang dan satu pendek, terdengarnya makin lama makin nyata. In Lui lari terus, didampingi Tan Hong. Ciao Ya Sai cuma sudah lantas menyusul kuda merah si Nona. Suara aneh itu masih terdengar baharu kemudian lenyap. In Lui heran, mukanya pucat pasi. Eh, to aku, kenapa suara itu lenyap ia tanya Tan Hong. Ia awasi pemuda itu, ia pasang kupinya. Tan Hong heran, tak dapat ia berdiam lebih lama lagi. Adik kecil, tanyanya, urusan apakah ini sebenarnya? Kenapa kau nampaknya sangat ketakutan? Guruku menghadapi malapetaka, Sahut si nona akhirnya. Tan Heng kaget sekali. Gurumu ia balik menanya. Benar jawabin Lui. Itulah tanda bahaya dari guruku. Cuma aku dan Sam Supai yang kenal suara pertandaan itu. Tan Heng tetap heran. Gurumu sangat lihai. Di zaman ini, cuma beberapa orang saja yang sanggup menempur dia maka heranlah aku. Kenapa dia dapat menghadapi bahaya? Berkata Tan Heng. Aku pun tidak mengerti, tetapi itu benar tanda bahaya daripadanya. in Lui menyahuti. Di Gunung Xiao Hansan tumbuh semacam pohon bambu. Kalau batang bambu itu dibuatnya sebagai seruling, kalau ditiup, suaranya nyaring dan tajam. Suara itu dapat didengar sampai sepuluh li jauhnya. Huitian Liang lia hai tenaga dalamnya. Maka dengan meniup seruling itu, dia dapat perdengarkan hingga dua kali lipat jauhnya, sampai kira-kira 20 li, sedang suara itu diperdengarkan di tanah pegunungan yang sunyi. Tadinya, semasa ia belum berlatih dengan duduk bercokol menghadapi tembok, untuk menjalankan hukuman burunya, Yap Eng Eng gunakan seruling itu sebagai alat tetabuhan biasa, sebagai mainan saja. Waktu itu secara memain ia berkata pada Tian Hoa, umpama kata di kemudian hari ia menemui sesuatu bencana, akan ia tiup serulingnya itu sebagai tanda bahaya, untuk memohon bantuan. Kemudian, ketika In Lui naik ke gunung untuk menuntut pelajaran pada gurunya ini, selama 10 tahun, antara mereka berdua, guru dan murid, tidak ada soal yang tidak dibicarakan, maka itu, In Lui mengetahui hal seruling itu. Itulah suara seruling yang In Lui dan Chia Tian Hoa dengar sebagai suara yang luar biasa, yang mengalun jauh di udara, maka itu keduanya menjadi kaget, lantas mereka lari kabur meninggalkan Tiao Wei M. Hwes Suara seruling itu berhenti dengan tiba-tiba, itulah tanda bahwa Yap Eng Eng mungkin sudah menghadapi bencana hebat atau jiwanya telah melayang, kalau tidak, mesti dia masih sanggup meniupnya terus. Tan Hang bercekat apabila ia mendengar keterangan Nona En. Tiba-tiba ia ingat siang keantian ia berada di gunung di perbatasan antara Mongolia dan Tibet. Ia merasa pasti, kecuali gurunya sendiri, Hian Ki Itsu, cuma siang keantian ia seorang yang sanggup lawan Huitian Tian Liong Lie. Mungkinkah siang keantian ia berada di sini dan dia menyusahkan Nia Peng tapi dia berkedudukan di tingkat atas, sulit untuk mempercayai. Kedatangannya dari tempat ribuan li hanya untuk mengganggu gurunya Inlui. Lui. Habis, kalau bukan dia, siapa lagi? Apa yang ia pikirkan, Tan utarakan pada Nona En. In Lui pun sependapat dengannya. Keduanya menjadi sangat bingung, apa pula In Lui, yang menjadi berkhawatir. Dengan berhentinya suara seruling, Sukar untuk mereka mencari arah dari mana tadi suara seruling itu datang. To aku, bagaimana sekarang Den Lui tanya. Yang sukar, suara tadi mengelun di udara, coba datangnya dari bawah, tentu lebih mudah mencarinya. Dalam keadaan bingung dan berkuatir, tiba-tiba mereka lihat dua penunggang kuda di depan mereka. Mereka kenali, kedua orang itu adalah Hou Bong Hu dan Lim Sianian. Kuda mereka lari sangat pesat, dengan tidak disengaja, mereka telah dapat menyusul Su Heng dan Sumo Ai itu. "Old Bong Hu berpaling," dia tertawa. "Eh, Tio Tan Hong, apakah kamu menyusul kami untuk bertempur pula?" "Dia tanya." Tan Heng tidak menjadi gusar. "Tidak," ia menjawab dengan tenang. "Aku hanya ingin bertanya, apakah di wilayah ini berdiam seorang berilmu?" "Masih orang Si Owi itu tertawa." Mana mungkin orang berilmu dapat kau ketemukan katanya mengejek Aku tidak peduli dia suka menemui aku atau tidak aku hendak minta kau ajak aku pergi padanya itu juga kalau kau suka menjadi pengantar kami kata Tan Hong Kau sungguh seorang yang kenal adat istiadat berkata Oh Hu. ia kewalahan karena orang tidak dapat dipancing kegusorannya ia lantas berpaling kepada Lim Xian In. Lalu berkata, Samoai, coba kau tolong menanyakannya." Kim kau Sian Chu tidak menjawab Suheng itu, ia hanya perdengarkan suitan panjang, "Atas mana?" Tak lama berselang, ia mendapat penyahutan yang bersamaan, hanya suara ini jauh lebih nyaring dan berpengaruh, suatu tanda bahwa orang yang mengeluarkan suara itu sempurna tenaga dalamnya. Mendengar jawaban itu, Lim Sian In menggelengkan kepala. Hari ini orang berilmu itu tidak sudi menemui siapa juga ya. Kata. Tan Hang tidak bilang suatu apa, akan tetapi ia telah mendengar nyata. Suara itu datangnya dari bukit yang berdekatan. Terima kasih untuk kebaikanmu katanya pada kedua orang itu sambil menunjukkan hormatnya. Terus ia menoleh pada Enlui, Mari, Sumai ia mengajak. Keduanya lantas meninggalkan Ou Bong Hu dan Lim Yin. Hai si nonalim memanggil. Kamu belum mendapat izin. Tetapi sudah lancang hendak mendaki bukit, apakah kamu hendak cari mampus? Ingat, kamu masih berusia sangat muda, sayang jikalau kamu sampai mati. Tan Hang dan In Lui tidak pedulikan kata-kata orang itu, mereka larikan terus kuda mereka, hingga di lain saat tibalah mereka di kaki bukit yang mereka tuju. Sekarang sesudah berjauhan dengan Ou Hu dan Lim Xianin, mereka jalankan kuda mereka perlahan-lahan, dan akhirnya mereka lompat turun dari kuda mereka untuk mendaki bukit dengan berlari-lari dan berlompatan dengan menggunakan kebesatan tubuh mereka. Sebentar kemudian sampailah mereka di tengah perjalanan memanjat, mereka merasakan siuran angin halus yang membawakan harum bunga segar hingga hati mereka menjadi rawan. Inilah bau harum yang biasa dipakai guruku, berkata Inlui, yang hatinya menjadi sedikit lega. Untuk mendapatkan harum wangi yang ia gemari, suhu membuatnya sendiri air wangi pehko ah yang lega hati Tanhang Hang mendengar keterangan Inlui ini. Teranglah Witian Liong Lie berada di gunung itu. Maka tidak ayal lagi, terus lari naik. Inlui lari mengikuti, sampai mereka tiba di puncak gunung. Bab 24. Di atas gunung itu ada sebuah kelenteng, di samping kelenteng ada sekelompok hutan bambu yang terkurung dengan tembok merah. Bagus pohon-pohon bambu itu yang tingginya melewati tembok. Suasana di situ sangat tenteram. Dan di situ, pemuda dan pemudi ini dapat mencium harum tadi semakin keras. Kenapa tidak terdengar suara senjata beradu tanya Tan Hong? Ia seperti bicara seorang diri. Nona In juga heran sekali, ia menjadi curiga, maka ia lantas hunus pedangnya, setelah mana ia anjot tubuhnya untuk meloncat naik. Di sini ada orang berilmu yang tertua, jangan sembarangan, tanhang nasihati. Tapi sudah kasip. Ingin ia menjamret si Nona, tetapi tidak keburu. In Lui sudah sampai di atas tembok. Berbareng dengan gerakan In Lui terdengar tertawa dingin disusuli bentakan, lepaskan pedangmu. Itulah bentakan yang suaranya halus, seperti suara wanita. In Lui terkejut, pedangnya seperti tersampok, tubuhnya pun limbung, hampir ia rubuh terpeleset, syukur ia sudah cukup terlatih. Pedangnya tidak terlepas, tubuhnya tidak rubuh. Ketika ia berpaling, ia lihat Tan Hang pun sudah lompat naik dan romansi anak muda pun berubah seperti ia sendiri. Juga pemuda itu mendengar bentakan lepaskan pedangmu dan merasakan sampokan, akan tetapi ia lebih lihai daripada Inui, ia tidak sampai terhuyung. Hanya ia dibarengi dengan serangan senjata rahasia, hingga ia mesti berkelit sambil menangkis. Untuk herannya dan kagetnya, ia dapatkan senjata rahasia itu adalah daun bambu, yang ujungnya lancip seperti bekas di dan karena serangan itu, tangan bajunya sampai berlobang. Tan Hang kaget dan bergidik, karena tentang senjata rahasia semacam itu, pernah ia mendengar dari gurunya. Senjata rahasia daun bambu itu dibubui kata-kata memetik daun, menerbangkan bunga, sekali melukai, Mesti orang mati segera, dan inilah baru pertama kali ia melihat senjata rahasia yang istimewa itu, yang membutuhkan latihan tenaga dalam yang luar sekali. Ketika Tan Hong lihat pedangnya In Lui, kembali ia jadi haran. Bahagian yang tajam dari pedang Sinona itu seperti dilapok daun bambu. Itulah aneh, mengingat ketajaman pedang itu, yang dapat dipakai memapas besi, tetapi daun saja tak dapat dipotong. Kemudian terdengar dari dalam pohon bambu helaan napas seperti yang mengagumi kepandaian pemuda dan pemudi itu. Tan Hong yang tahu diri sudah lantas perdengarkan suaranya. Teocu adalah Tio Tan Hong dan In Lui, demikian ia berkata. Kebetulan saja kami lewat di sini, tidak tahu kami bahwa ada. Ciam Poe, maka itu kami mohon maaf untuk kelancangan kami. Menyahuti suara Tan Hong itu, Terdengar pertanyaan dan titah yang keluar dari suara yang mementak tadi, apakah kamu murid-muridnya Hianki Itsu? Baik, kamu boleh lompat turun. Maaf kata Tan Hang meski ia belum melihat rupa orang, lalu bersama-sama In Lui ia lompat turun ke sebelah dalam tembok. Segera setelah tiba di dalam kelompok pohon bambu itu, di mana ada lapangan terbuka, kedua orang ini menyaksikan pemandangan yang mengherankan mereka. Mereka tampak dua orang wanita sedang bertarung. Yang satu seorang wanita dari usia pertengahan yang romannya cantik, yang lainnya satu nyonya tua yang rambutnya beruban. Tapi Inlui menjadi sangat girang. Suhu dia berseru. Apakah suhu baik? Inilah Teocu. Si nyonya usia pertengahan, yang sedang bertempur hebat, cuma perdengarkan suara AI, lalu ia berkelahi, Agaknya tidak berani ia mengganggu pemusatan pikirannya. Dengan mendengar panggilan In Lui, tahulah Tan Hong bahwa sinyonya usia pertengahan itu adalah Huitian Liong Liyap Engeng, guru kawannya itu. Sudah lama ia dengar namanya bibi guru itu, yang ilmu pedangnya kesohor seperti ilmu pedang gurunya, baharu sekarang ia lihat romannya, maka dengan sendirinya ia lantas menaruh perhatian. Yap Eng Eng menggunakan pedang cengkong kiam yang umum, cara bersilatnya sama seperti cara Inui, dia cuma menang gesit dan pesat, menang berlipat kali daripada muridnya itu. Pun aneh, pedang dimainkan begitu sebat tetapi suara anginnya tidak terdengar, jadi gerakan itu mirip dengan hengin Liu atau mega melayang air mengalir. Benar-benar hebat Tan Hang memuji dengan kekaguman. Sayang suhu belum tiba, kalau tidak, dengan siang kiam hapek, mesti sinyonya tua dapat dipecundangkan. Memang, Yap Eng Eng sudah lihai luar biasa, akan tetapi lawannya, tak peduli usianya telah lanjut, masih menang di atas angin, sedang senjata nyonya tua itu pun adalah sebatang bambu yang dirot mirip dengan pedang yang tajam. Kelihatannya si nyonya tua didesak, dikurung sinar pedang, akan tetapi sebenarnya, dialah yang lebih membahayakan lawannya. Ker bagaimana Hawitian Tian Liong Lie bisa sampai di rimba bambu itu? Sebenarnya pikirannya sedang kusut. Dia turun gunung atas ajakan Tiao Wim Huo adik seperguruannya. Dia diminta Tiao untuk mencari Chia Tian Hoa, guna menegur Sute itu. Tiao memberitahukan, apabila terbukti Chia Tian Hoa telah berkhianat, mendurhakai gurunya dengan menakluk kepada musuh, dia mesti membantu suheng itu mengepung Tian Hoa, untuk disingkirkan dari dunia. Dengan Tian Hoa itu dia justru mempunyai perhubungan istimewa. Sudah 12 tahun keduanya berpisah, masih mereka memikirkan satu pada lain. Dia ketahui baik sifatnya Tian Hoa, seorang halus budi pekertinya dan teliti, berpikir panjang, tidak seharusnya Tian Hoa menakluk kepada musuh, atau bila itu benar, ia menghamba kepada Tio Chong Chiu, Itu mesti ada sebabnya, tapi sebelum dia peroleh kepastian, tidak dapat dia menolak ajakan Tian Wim si Smirono itu. Maka, tanpa membelai Tian Hoa lagi, ia turut, Tian turun gunung. Setibanya ia pengeng di kota Ganbunkuan, pikirannya menjadi bertambah kusut. Kesatu karena segera dia harus bertemu dengan kekasihnya itu, dan kedua dia khawatirkan kesudahannya apabila Tian Hoa menjelaskan segala apa. Jikalau Tiao turun tangan, apa dia mesti turun tangan juga, atau berdiam saja? Inilah yang membuat dia sulit. Akhirnya dapat juga dia gunakan otaknya. Dia lantas menggunakan akal. Malam itu di rumah penginapan dalam kota Ganbunkuan, Eng-eng beritahu Tiawim bahwa dia kurang sehat pertama disebabkan dia telah melakukan perjalanan jauh, kedua karena pertukaran hawa udara yang kurang tepat untuk dirinya. Maka malam itu dia hendak bersamadi untuk memusatkan pikirannya, guna memulihkan kesehatannya itu. Karenanya, dia khawatir dia nanti tidak dapat bangun pagi-pagi. Maka andai kata dia kesiangan, dia minta Tiawim suka berangkat terlebih dulu, nanti dia menyusul. Tapi sebenarnya, malam itu belum jam 4, dia telah mendahului Tiawim meninggalkan rumah penginapan. Dia ingin sampai lebih dahulu di tempat yang dijanjikan. Supaya dia dapat bertemu dengan Ciatian Hoa berdua saja, agar dia dapat ketika meminta keterangan jelas dari Tian Hoa mengenai duduknya hal, supaya dia dapat menimbang dan mengambil putusan. Dia percaya Tian Hoa tengah melakukan tugas yang dirahasiakan, yang tak dapat diberitahukan kepada Tiao Wim. Dia percaya terhadap dirinya, Tian Hoa suka menuturkan segala apa. Tiao Wim toh seorang yang sembrono. Tidak seperti Sumo Ai ini yang teliti. Tiao turuti kehendak Sumo Ai itu, ketika besoknya ia berangkat, ia menyangka Yap Eng Eng masih tidur di dalam kamarnya. Dalam hal enteng tubuh, antara saudara-saudara seperguruannya, Yap Eng Eng adalah yang paling lihai, maka itu, waktu berangkat jam 4, setelah terang tanah dia sudah sampai di Ganbun Kuan. Dia berjalan terus, karena ingin segera bertemu dengan Tian Hoa. Dia berangkat terlalu pagi, dia pun lari dengan cepat, ini dia ketahui, dari itu dia tertawa sendirinya karena dia masih belum bertemu saudaranya meski dia sudah maju terlebih jauh. Ketika dia perlahankan tindakannya, dia mulai memasuki sebuah lembah, ialah lembah atau selat yang merupakan jalan penting untuk wilayah Watzu memasuki daerah Ganbun Kuan. Bagus, hawa udara di dalam lembah itu, permai juga pemandangannya. Bunga-bunga we tengah mekar. Sambil memandangi keindahan alamnya, di situ Yap Eng Eng dia menantikan Ciatian Hoa. Dia menjadi lebih tertarik ketika hidungnya mencium bau harum yang terbawa angin halus, yang membuat hatinya lega. Eng Eng ingat harum bau itu pernah memasuki kamar bersemedi Hian Kiitsu, gurunya. Ketika itu, Eng Eng merasa heran atas kesukaan gurunya itu. Guru itu sudah berusia 70 tahun, mengapa dia masih gemar akan bau-bauan? Tentu saja, sebagai murid, tidak berani ia minta keterangan dari gurunya itu. Sekarang, di dalam lembah, Eng Eng dapat mencium bau yang ia kenal baik itu. Ia menjadi heran sekali. Ia dongak akan melihat cuaca ia dapatkan waktu masih jauh untuk sampai kepada tengah hari, maka ia lantas bertindak akan mengikuti bau harum itu. Setelah sampai di atas, siap tampak sebuah rumah berhala untuk Niko, pendeta wanita, dan di samping rumah suci itu ada hutan bambunya. Dari dalam hutan bambu itulah keluarnya bau harum itu dengan perlahan. Ngapengeng bertindak ke arah rimba. Tiba-tiba dia peroleh pengalaman seperti In Lui dan Tan Hong. Dengan sekonyong-konyong orang membokong ia dengan senjata rahasia, senjata rahasia daun bambu itu. Tentu sekali, ia tidak dapat dilukai. Karena ini taulah ia, di dalam rimba itu, mesti berdiam seorang berilmu, mungkin dia sedang bertapa. Teo Chu adalah murid Hian Ki Itsu, ia lantas perkenalkan diri. Ia pun hentikan tindakannya. Teocu mohon bertanya si dan nama atau gelaran Ciampoe. e. Di luar dugaan engeng, di hadapannya segera muncul seorang wanita tua, romanya bengis, dia perdengarkan tertawa dingin. Tentu saja ia menjadi heran, hingga melengak. Apakah kau murid Hian Itsu? Tanya si Uak sambil tertawa dingin dan mengejek. Hian Itsu katanya lihai ilmu silatnya, di kolong langit ini dialah yang nomor satu, sekarang kau berani datang kemari dengan membawa pedang, pasti kau juga pandai ilmu pedang. Baik, ingin aku mencoba kamu. Daripada muridnya, ingin aku mencoba gurunya, ingin aku ketahui, bagaimana istimewanya ilmu silat pedang Hian Ki Itsu itu. Engeng -eng heran. Ia juga tidak berani turun tangan. Dari perkataan orang, Rupanya orang tua ini sudah kenal gurunya. Teocu tidak tahu aturan Ciampoe di sini, katanya sambil memberi hormat. Teocu tidak ketahui orang dilarang memasuki rimba dengan membawa pedang, harap Ciampoe memberi maaf kepada Teocu yang lancang ini. Catatan Halaman 449, Puteri Ekiam, Iesin akan menjadi murid Tio Tanhang Hang dan In Lui, Isin Chu adalah salah satu peran utama dalam cerita-cerita berikutnya, pendekar wanita penyebar bunga, Sanho Ho dan kisah pedang bersatu padu, Lian Tiam Hongin. Halaman 452, Taman Koei Ling, Sai Chulim, ini kelak terpaksa dijual Tio Tan Hong, dalam cerita Lian Tiam Hongin, dan dalam cerita pendekar pemetik harpa, Hong Ling Tiam, anak keturunan Kiu Tau Sai Chu. Singa kepala sembilan, Intian Se muncul lagi dan menguasai kembali taman tersebut. Karena dendam pada Tio Tan Hong, keturunan Kiu Tau Sai Chu membalas dendam kepada keturunan murid dari Tio Tan Hong dan Intiong. Tetapi nyonya tua itu tidak sudi pakai aturan. Tidak bisa katanya dengan kaku. Dia menjadi semakin gusar. Hunus pedangmu, mari kita mencoba-coba. Dia mendesak dan mengaksa Yap Eng Eng menjadi kewalahan, ia sudah cukup merendah tetapi tidak ada hasilnya, terpaksa ia cabut pedangnya. Kalau Ciam memaksa, silakan Ciam beri pengajaran padaku, ia kata. Perempuan tua itu ambil sebatang bambu, ia raut itu dengan telapakan tangannya hingga menjadi serupa pedang-pedangan. Baiklah katanya. Jikalau kau sanggup menahas kutung selembar bambu ini, akan aku izinkan kau turun gunung. Kalau tidak, mesti kau berdiam di sini untuk menemani aku sampai nanti gurumu datang untuk mengajak kau pulang. Biar bagaimana, Yap Eng Eng juga ada semangatnya. Dari itu, ia mendongkol juga akan kejumawaan orang. Dalam hati kecilnya, ia pikir, "Pian hian ki kiam sudah lihai sekali." mustahil aku tidak mampu menabas kutung pedang bambu ini. Sebenarnya aku hormati kau, orang tua. Apakah kau sangka aku dijuri terhadapmu? Sampai di situ, mereka sudah lantas bertarung. Baharu saja bergebrak, Yap Eng Eng sudah mendesak hingga tiga kali beruntun, membabat ketiga jurusan, sebab keras sekali keinginannya untuk menabas pedang bambu itu. Nyonya Tua itu nyata lihai sekali. Ia sangat gesit. Pedangnya seperti dikurung sinar, lantas ia selamatkan diri sambil berbalik mendesak untuk merapatkan pedang lawan yang dibikin seperti membayanginya, yaitu dengan mengikuti gerak-gerik pedang eng-eng. Tidak peduli ia sudah tunjukkan kesehatannya, eng-eng tidak berhasil menghalau pedang bambu itu. Juga baju lawan, ia tidak sanggup menyentuhnya. Ia menjadi kaget, heran dan kagum. Ia menjadi penasaran, ia mencoba bergerak lebih cepat lagi. Orang tua itu berkelahi cepat, tetapi ia berlaku tenang. Semua serangan dapat ia singkirkan. Berulangkah ia tertawa mengejek. Begini saja ilmu pedang Hian Ki Itsu, ia menyindir. Kelihatannya kau sudah ditakdirkan berdiam di sini menemani aku si tua bangkai. Selagi bertempur. Huitian Leong Lie melihat cuaca berubah. Tengah hari sudah mulai mendatangi. Ia menjadi tegang sendirinya, mendongkol dan masgul, juga berkhawatir. Ia tidak dapat membabat pedang musuh, ia pun tidak mampu meloloskan diri. Maka akhirnya, ia keluarkan seruling istimewanya dan meniupnya. Hai, menarik serulingmu ini berkata sinyonya tua. Kenapa di dalam rimbaku ini tidak terdapat bambu yang bagus seperti serulingmu? Merdu suara serulingmu, bolehkah aku meminjamnya? Engeng tidak pedulikan perkataan orang itu, yang mengejek sambil berkelahi terus, masih ia meniup serulingnya, meniup dengan terlebih keras lagi, hingga suara seruling itu mengalun jauh. Oleh karena permintaannya tidak digubris, sekarang sinyonya tua berkelahi sambil mencoba merampas seruling orang. 12 tahun eng-eng bersemedi menghadapi tembok, kecuali memahamkan lebih jauh ilmu pedangnya, ia juga meyakinkan dua macam ilmu lainnya yang lihai. Yang pertama dinamakan Liwin Kiam Hoat, yaitu ilmu pedang mega melayang. Yang dinamakan pedang tetapi bukannya pedang melainkan ujung tangan baju, kalau tangan baju itu dipakai mengibas atau menyambar, ia dapat melibat senjata musuh untuk dirampas. Yang kedua ialah Kiu Seng Teng Heng Ciam atau Jarum Sembilan Bintang, jarum mana bisa dipakai menyerang sekaligus, dengan jalan darah sebagai sasarannya. Sekarang Yap Eng Eng melihat orang hendak merampas serulingnya, ia menjadi habis sabar, terpaksa ia kibaskan tangannya, untuk menyambar pedang bambu itu. Ia pikir, kalau berhasil melibat, ia hendak patahkan pedang itu. Tiba-tiba terdengar suara memberebet, untuk kagetnya Engeng dapatkan tangan bajunya berlobang dan robek, terkena dua jari tangan sinyonya tua, berbareng mana, serulingnya pun kena dirampas. Inilah kepandaianmu yang baik, berkata si Uak, sayang latihan tenaga dalamnya masih kurang. Kau masih belum berhasil mematahkan pedangku. Maka tidak ada lain jalan, kau mesti berdiam di sini untuk temani aku bermain. Eng eng tidak berhasil mematahkan pedang bambu si Uak, tapi ia dapat melibat sebentar dan menyampok pedang itu ke samping. Di samping itu, ujung bajunya robek, serulingnya berpindah tangan. Ini berarti dia kalah, sinyonya tua yang menang di atas angin. Tapi di samping itu, ia termasuk kaum muda, sinyonya kaum tua, tinggi kedudukannya, ia tak usah malu. Nyonya Tua itu diam-diam mengagumi juga lawan yang muda ini. Walaupun di akalah Huitian Liang lia tidak berhenti sampai di situ. Ia juga penasaran sekali. Sekarang ia melanjutkan menggunakan kepandaian yang kedua. Ia menuding dengan jari tangannya, lalu memanah dengan sembilan batang jarumnya. Sehabis merampas seruling itu, Sinyonya Tua bawa seruling itu ke mulutnya. Menarik seruling ini katanya, nanti aku tiup, lalu ia meniup, memperdengarkan suara yang halus, lebih sedap didengarnya daripada lagunya engeng. Tapi yang heran, angin seruling itu pun berbareng meniup kembali ke sembilan batang jarum rahasia, hingga tak sebatang jua yang mengenai si Uak itu. Ilmu senjata rahasiamu belum terlatih sempurna, kata pula si Uak sambil tertawa. Mari kita mengadu pedang lagi seperti bermula. Dia segera menyerang. Ketika Hawi Liong Liei melayani, pedangnya terkurung pula seperti tadi. Selama pertempuran itu, Seng waktu telah berlalu terus. Eng Eng berkhawatir sekali. Ia pikirkan, Tian Hoa, mungkin Su Heng itu sudah tiba di tempat yang dijanjikan mereka. Adakah Tian Hoa mendengar suara seruling itu? Inilah sangat diharapkan. Kalau Tian Hoa datang, ia percaya ia dapat ditolong. Begitu, dalam saat ketegangannya itu, ia lihat orang berlompat kepada mereka. Mulanya ia menyangka Cia Tian Hoa, tidak tahunya, orang itu adalah muridnya yaitu En Lui, bersama satu pemuda yang cakap tampan. Ia tidak kenal anak muda itu, akan tetapi melihat Romain orang, ia percaya orang itu gagah, mungkin melebihi muridnya. In Lui heran menyaksikan gurunya tidak sanggup melawan nyonya tua itu, ia melirik kepada Tan Hong, terus ia maju. Suhu, ia berkata kepada gurunya, suka muridmu berbuat sesuatu untuk Suhu, dari itu harap Suhu perkenankan muridmu main beberapa jurus bersama Lo O Chiam Pue ini, supaya muridmu dapat menambah pengetahuan. Hui Tian Lie bersangsi, hingga ia awasi murid serta kawannya itu ia sendiri kalah, apakah muridnya dapat mengalahkan orang tua itu? Apakah murid itu tidak tahu langit tinggi dan bumi rendah? Oleh karena datangnya kedua anak muda itu, sinyonya tua lantas lompat mundur hingga pertempuran terhenti. "Bagus," katanya sambil tertawa. "Aku memang senang pada anak-anak muda yang nyalinya besar. Adakah kamu murid-murid golongan ketiga dari Hianki Itsu?" Pelajaran apa saja yang kamu telah yakinkan? Hayo, kamu coba ingin aku menyaksikannya. Huitian Liong Liyai mengeluarkan napas lega dari kata-kata si orang tua itu. Teranglah, dia tidak mengandung maksud jahat hingga ia percaya terhadap sepasang anak muda itu. Dia tidak akan berlaku kejam. Baiklah, katanya kepada muridnya dan kawannya. Pergi kamu melayani Lo O Chiam untuk beberapa jurus. Kamu harus berlaku hati-hati. Nyonya tua itu, dengan sembarangan saja, sudah siap dengan pedang bambunya, yang dia bawa ke depan dadanya. Eh, mengapa kamu masih belum mulai ia tegur mereka apabila ia lihat orang masih berdiam saja? Tan Hang dan In Lui, dengan pedang di tangannya masing-masing, lantas memberi hormat harap Lo O Chiam memberikan pengajaran kepada kami, berkata Tan Hong. Lalu, dengan sebat sekali, dengan berbareng, keduanya menggerakkan pedang mereka. Mulanya pedang dibuka ke kiri dan kanan, lalu dirapatkan satu pada lain, habis mana, dengan secara tiba-tiba, keduanya dipakai menyabet ke arah pinggang. Nyonya tua itu memandang enteng. Bukankah mereka itu dari generasi ketiga dari Hian Ki Itsu? Biar mereka pandai, sampai di manakah kelihayan mereka itu? Maka ia bersikap acuh tak acuh. Tapi, setelah penyerangan datang bagaikan kilat, baharulah ia terperanjat. Ia pun kaget karena jarak antara mereka dekat sekali. Ia juga tidak sempat lagi menangkis. Maka dengan terpaksa ia lompat mencela tinggi. Menampak demikian, dengan sikutnya, Tan Hang benturin Lui, sampai si Nona terhuyung mundur, ia sendiri mundur juga. Nyonya tua itu, yang telah menginjak bumi pula di hadapan mereka, tertawa manis. Bagus, anak-anak muda. Nah, marilah kamu maju pula. Dia melompat tinggi untuk menolong dirinya, habis itu dia turun sambil membabat dengan pedangnya, tetapi dia kecele, karena... Kedua lawannya sudah mundur pula Mau atau tidak, dia mesti puji kecerdikan kedua lawan itu Dia tidak mendongkol, sebaliknya, dia senang melihat orang cerdas Tan Hang lihat Ker orang berlompat, ia mengerti ancaman bahaya akan segera datang Karenanya, ia benturin lui, sebab lain jalan daripada itu sudah tidak ada lagi Mulanya In Lui heran tetapi segera dia mengerti, maka dia tidak berkecil hati. Setelah itu si tua maju untuk menyerang, begitu lekas sepasang anak muda itu melayani dia, dia mencoba mempengaruhi pedang orang. Dia sekarang insaf akan kelihayan kedua anak muda itu, maka tidak mau dia berlaku sembarangan, malah sebaliknya, dia lebih bersungguh-sungguh daripada waktu melawan. Huitian Liang tadi. Oleh karena ini, Tan Hong dan In Lui mengeluarkan seluruh kepandaiannya. Setelah melalui kira-kira 50 jurus, sinyonya tua masih tak dapat menang di atas angin. Juga Huitian Liong Lie berdiri menjublak mengawasi sepasang anak muda itu. Ia kagum dan heran melihat Tan Hong yang ilmu pedangnya demikian tepat mengimbangi pelbagai gerakan In Lui, muridnya itu. Semua gerakan si anak muda itu wajar. Seperti boleh melatih. Ah, rasanya aku kenali ilmu silat pemuda ini, pikirnya kemudian. Ia kenal tetapi tak dapat ia menyebutkannya. Dahulu Suhu mempunyai dua macam ilmu pedang, ia ajarkan itu masing-masing kepada Tian Hoa dan aku dan kita dilarang saling mengajari satu pada lain. Apakah ilmu pedang anak ini, ilmu pedangnya Tian Hoa, yang belum pernah aku lihat? Pertempuran masih berlangsung terus, adalah setelah itu, dengan perlahan-lahan baharulah sinyonya tua mulai menang di atas angin, pedangnya, walaupun pedang bambu, mulai memperlihatkan pengaruhnya. Tan Hang dan In Lui menjadi haran. Sejak mereka kenal satu pada lain, dengan paduan ilmu pedang mereka siang kiam hapek. Belum pernah mereka menemui tandingan, sekalipun Oh Bong Hu dan Kim Kau Sian Chulim Sian In bergabung menjadi satu, kedua pihak sama tangguhnya, mereka tidak sangka nyonya tua ini sangat lihai. Semua serangan mereka dengan mudah dapat dielakkan. Mereka menjadi berkhawatir ketika mereka tak dapat lagi melakukan penyerangan membalas, malah untuk mengelak diri saja, mereka kewalahan. Pada saat Tan Hang memikir untuk menyerah saja, tiba-tiba ia dengar bentakan si nyonya tua, siapa itu yang datang? Letakkan pedang melalui nyonya itu lompat untuk menyambar daun bambu dengan apa dia mulai menyerang dengan rapat seperti bo antian atau seluruh langit penuh dengan hujan bunga menyusul itu terdengar suara bentroknya daun-daun bambu itu yang terus jatuh berserakan menampak mana sinyonya tua menjadi haran nyata dia tengah menghadapi orang yang terlebih lihai daripada Tian liong Lie bahwa orang mestinya kosen, inilah sudah diduga, karena itu, dia lantas menyerang dengan hebat. Setelah serangan daun bambu itu, di atas tembok terlihat munculnya seorang yang terus lompat turun dengan gerakan enteng sekali. Ketika Hawitian Leong Liem melihat orang itu, ia tercengang bahna herannya. Itulah orang yang selama 12 tahun ia pikirkan tak sudahnya. Yaitu Chiatian Hoa, Suhengnya dan orang yang dicintainya Sumoai, kau baik tegur Tianhao selagi ia bertindak menghampiri Sako, kau baik ia membalik Apakah Sako telah bertemu Jia Suheng? Baharu Tianhao hendak menjawab adik seperguruannya Atau sinyonya tua telah menegur padanya Apakah kau juga muridnya Hian Itsu? Mari, mari, kau pun boleh mencoba-coba denganku Jia Tianhao tertawa Sumo ai, ia kata pada Yap Engeng, Eng, baik kita tunda pembicaraan tentang kita, mari kita penuhi dahulu kehendak Nyonya yang terhormat ini yang sangat pandai, sambil melatih pedang kita. Tan Hong, kamu bukan tandingan lor Ociampul E ini, kenapa kamu tidak hendak lantas mengaku kalah? Tan Hong dengar perkataan gurunya itu, berbareng dengan In Lui, ia menarik kembali pedangnya sambil berlompat mundur, dengan tetap menyekal pedangnya. Mereka memberi hormat kepada si Nyonya tua sambil berkata, Terima kasih banyak untuk pengajaran Lo Chiam E hingga tak sedikit kami peroleh kefadahan. Nyonya tua itu bersenyum. Kamu dapat melayani aku sampai 50 jurus, kamu bukannya kalah, katanya dengan tenang. Baiklah, kamu boleh mundur, untuk digantikan oleh gurumu. Kami juga akan maju berdua, berkata Witian Liong Liye, yang mendapat ketika untuk beristirahat. Itulah baik sekali, jawab si orang tua. Memang aku ingin menyaksikan kepandaian murid-murid Hian Itsu. Tian Hoat tidak lantas maju, hanya sambil mengawasi nyonya tua itu, ia berkata. Lo Chiam Poe, sudikah kau memberitahukan kami tentang hubungan Lo Chiam dengan guru kami demikian ia tanya. Tiba-tiba si nyonya tua menunjukkan Roman Gusar ki Itsu agulkan dirinya sebagai orang nomor satu di kolong langit ini. Aku si tua bangka, mana berani aku bersahabat dengannya? Sahutnya, kaku. Kamu juga tak usah menyebut-nyebut tentang persahabatan. Baik kamu keluarkan saja semua kepandaianmu yang telah kamu peroleh dari ki Itsu. Huitian Lie heran. Dari kata-kata orang tua ini, mestinya antara dia dan guru mereka ada sesuatu sangkutan, hanya entah urusan apa itu. Tian Hoat tidak menjadi gusar atau kecil hati karena suara keras itu, ia malah bersenyum. Kalau begitu, kami turut perintah saja, katanya. Harap Lo Ochiam Poe memberi maaf kepada kami. Kata-kata ini disusul dengan gerakan pedang yang pertama, yang sebat sekali, yang diturut pula oleh Ya Pengeng. Huitian Liong Lie bersilat seperti biasa. Ia tidak harap dengan satu kali gebrak saja akan peroleh kemenangan. Akan tetapi siang kiam hapek benar-benar lihai. Ketika kedua pedang bergerak berbareng, tanpa merasa sinyonya tua yang lihai itu mesti mundur tiga tindak. Eng-eng menjadi girang sekali di dalam hatinya. Ia berkata, "Ilmu pedang ciptaan suhu ini benar-benar istimewa. Ilmu pedang yang Tian Hoa dan Eng-eng gunakan adalah sama dengan ilmu pedang Tanhang dan In-Lui, akan tetapi perbedaan di antara mereka besar sekali, dan itu disebabkan latihan atau tenaga dalam mereka." Sekarang, baharu aku saksikan kepandaian Hyanki Itsu berkata, "Sinyonya tua setelah dia maju pula." sambil memainkan pedang bambunya. Lalu terlihatlah tubuhnya bergerak-gerak dengan sangat lincah, tangan bajunya seperti berkibar-kibar. Tian Hoat tidak menjadi gugup, ia juga berlaku gesit untuk melayani orang tua itu. Erat kerjasamanya dengan Yap Engeng, Eng, hingga karenanya, pertandingan menjadi sangat seru. Kedua pihak sangat gesit, hingga dalam sekejap saja, 50 jurus telah lewat. Maaf seru Tian Hoa, yang lantas saja mengubah gerakannya, hingga ia menjadi lebih gesit, dalam hal mana, ia terus diimbangi ia ya pengeng. Dalam gerakan kali ini, terdengarlah suara dari beradunya pedang-pedang dan, memberbetnya suara baju robek. Itulah suara pedang bambu dari sinyonya yang tertabas kedua pedang lawannya, hingga pedang itu terkutung menjadi empat, dan robeknya kedua ujung baju sinyonya. Maaf berkata pula Tian Hoa, dan Yap Engeng, sambil menarik kembali pedang mereka. Nyonya tua itu melemparkan sisa pedang bambunya. Tak dapat aku menahan kamu, pergilah berkata dia, yang romannya menjadi lesu. Beberapa puluh tahun dia telah keram diri di rimba pohon bambu ini, dia percaya dia akan dapat menandingi Hian Ki Itsu, tidak disangka, dia rubuh di tangan murid orang. Tian Hoa berempat memberi hormat. Tanpa bilang apa-apa lagi, mereka mengundurkan diri dari rimba bambu itu. Lihai ilmu silat nyonya tua itu, berkata Eng Eng di tengah jalan. Kita masih berbeda jauh sekali daripadanya. Aku lihat di zaman kita ini kecuali guru kita dan siang keantian ya, dialah jago yang ketiga. Bila mereka itu mengadu kepandaian, itulah baharu suatu pertandingan yang hebat, Berkata, "In lui, mungkin mereka pernah mengadu kepandaian, kata Tian sambil tertawa, "sayang, kita dilahirkan belakangan hingga kita tidak dapat menyaksikan mereka. Aku rasa dia mempunyai perhubungan erat dengan guru kita, eng-eng utarakan dugaannya." Sako mendengar perkataanmu tadi, "Kau agaknya ketahui siapa Nyonya Tua itu di pihak kita." Sahut Tian yang mengetahui tentang dia. Selainnya suhu, mungkin Toa Suheng. Pernah aku dengar samar-samar Toa Suheng mengatakan, pertentangan antara suhu dengan Siang keantiannya, tidak hanya disebabkan perebutan menjadi kepala dari kaum rimba persilatan, tetapi juga tersangkut hal seorang nona yang gagah luar biasa. Aku telah minta penjelasan padanya, tetapi Toa Suheng sungkan memberitahukannya. Toa Suheng tidak sudi berkata-kata perihal suhu. Bagaimana dengan Toa Su Heng sendiri? Tanya Engeng. Sudah lama aku tidak melihat dia, jawab Tian Hoa. Aku, dengar desas desus, kamu semua telah mendapat salah pengertian terhadapku. Itulah benar, ya Pengeng akuwi 10 Sepuluh tahun lamanya kau berdiam di negeri Watzu, sebenarnya apa saja yang kau kerjakan di sana? Kenapa kau pernahkan dirimu di bawah Tio Chong Qiu? Cia Tian Hoa tertawa. Ia tidak jawab pertanyaan itu. Tan Hong, mari aku ajar kau kenal katanya kepada muridnya. Sumo ai, dia adalah puteranya Tio Chong Chiu, ialah murid yang aku terima di Zu. Tan Hong lantas maju, untuk memberi hormat. Eng Eng menjadi haran. Kau telah mendapatkan murid yang pandai kata dia. Pantas tadi dia bersama-sama In Lui sanggup melayani orang tua itu selama 50 jurus. Hui Tian Liong liai merasa heran sekali, ia menjadi curiga. Mustahil cuma sebab hendak mengambil satu murid, Tian Hoa jadi tidak merasa terhina untuk bekerja di bawahannya Tio Chong Chiu, orang Hong yang menjadi menteri bangsa asing itu. Tian Hoa dapat menduga kecurigaan Ai itu. Ceritaku panjang, maka itu, marilah kita cari dulu suheng kita, berkata Tian Hoa. Berempat mereka turun gunung. Untuk melanjutkan perjalanan, In Lui ajak gurunya naik di atas kudanya, dan Tan Hang bersama gurunya naik atas Chiao Ya Sai cuma, maka itu, dengan cepat mereka dapat lakukan perjalanan mereka. Belum sampai setengah jam mereka sudah tiba di luar Gan Bun Kuan di tempat di mana mereka sudah berjanji untuk bertemu. Akan tetapi di situ mereka tidak lihat Tiawim Huasiu. Hi. Kemana perginya Jie Heng kata Engeng. Kuda kita dapat lari keras, mari kita cari padanya, mengajak Tian Hoa. Mari kita cari dia di sekitar sini. Baiklah kita mencari dengan berpencaran, Tan Hang usulkan. Tak usah kau terus turut kita, kata Tian Hoa pada muridnya. Di dalam negeri Watzu akan terjadi suatu perubahan besar. Mungkin ayahmu berada dalam bahaya. Kalau tidak untuk bertemu dengan Jia Heng, tidak nanti aku datang kemari. Kau pergilah bersama En Lui, kudamu dapat lari keras. Tan Hang menjadi berkuatir. Ada ancaman bahaya apa? Suhu tanyanya. Yasian mencurigai ayahmu berhati dua, Tian Ho jelaskan, maka itu setelah dia menarik kembali angkatan perangnya, niatnya menjadi semakin keras untuk merampas pemerintahan. Cita-citanya sebagai Sumat jau, semua orang telah mengetahuinya. Aku hanya khawatir, niatnya itu akan diwujudkan dalam satu hari satu malam. Tan Hang menjadi berkhawatir. Memang ayah terancam bahaya, apapula ayah itu mengandung maksud membantu kerajaan Beng. Karena ini, tak sempat ia bertanya banyak-banyak, habis memberi hormat kepada gurunya dan juga kepada Yap Eng Eng, ia segera berlalu dengan mengajak In Lui. Chia Tian Hoa awasi kedua anak muda mengaburkan kuda mereka. Mereka lebih beruntung daripada kita katanya sambil bersenyum. Muka Yap Eng Eng menjadi bersemu dadu. Ia merasa, Tan Hang dan In Lui itu bagaikan bayangan mereka berdua, ia dan Tian Hoa. Tan Hang bersama In Lui melarikan kuda mereka sekeras-kerasnya, maka dengan segera mereka memasuki daerah Watzu, setelah tujuh hari, tibalah mereka di tanah datar Cumus Henci, sesudah melintasi tanah datar ini, kira-kira 200 li lagi, mereka akan sampai di kota Raja Negara Watzu itu. Lagi dua hari, kita sudah akan sampai kata Tan Hang sambil bersenyum, karena setelah berjalan demikian jauh, hatinya mulai menjadi lega. Ia tahu benar, kudanya, dan kuda Lui juga, bisa lari setiap hari 500 li. Ia tarik sebuah buli-buli yang digantung di pelana kudanya, di dalamnya ia simpan minumannya yang dinamakan manai Chiu atau arak susu kuda, yang dapat dibeli di sepanjang jalan. Ia menambahkan, sudah sekian. Lama aku tidak pernah merasakan pula minuman ini. Adik kecil, apakah kau hendak minum juga sedikit? Keluarga Tio ini sudah lama tinggal di Watzu, maka itu taulah Tan Hang segala makanan atau minuman bangsa asing itu, dan Manai Chiu ini meskipun tidak dapat melawan arak Tiongkok tetapi rasanya boleh juga. In Lui menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak mau, jawabnya. Tak suka aku pada sarinya yang asam. Tan Hang buka sumpal buli-buli itu, lalu ia bawa buli-buli itu ke mulutnya sendiri, untuk digelogokan isinya. Lihat, adik kecil, Bagaimana indahnya pemandangan alam di sekitar sini, ia kata kepada kawannya. Inlui tertawa. Lihatlah, salju tengah berterbangan, katanya. Sekarang sudah jauh musim dingin, perjalanan akan menjadi lebih sukar, maka marilah kita mengejar waktu. Tan Hang pun tertawa. Sekarang sudah jauh musim dingin, itu artinya musim semi akan segera datang katanya. Ia tenggak pula minumannya, terus ya bernyanyi. Ia menyanyikan syair berperang ke barat dari Gim Som, di negeri Hsiung Nu, rumput kuning artinya kuda sedang gemuknya, di barat bukit Kim San tampak debu beterbangan, itu tandanya jenderal besar bangsa Han tengah maju berperang ke tanah barat. Hai, adik kecil, meskipun kita, bukannya jenderal besar Han itu, tetapi pentingnya perjalanan kita ini tak kalah dengan majunya jenderal besar itu. In lui pun tertawa, ia berkata, "Siapa berandalan? Siapa gagah? Dialah orang kenamaan. Siapa bisa menangis? Siapa bisa bernyanyi? Dia melebihi orang biasa." "Kau bukannya orang kenamaan? Kau hanya seorang gagah. Tidakkah itu sayang?" Tanhang tertawa pula. "Berapa harganya orang kenamaan?" "Menjadi orang gagah pun aku sungkan," kata dia. Aku hanya ingin bekerja menuruti kehendak hati sendiri, supaya di saat ajal hampir tiba jangan meninggalkan penyesalan. Dengan begitu tidaklah kecewa kita hidup. Dengan ini samar-samar Tan Hang menunjuk kepada perjodohannya dengan In Lui, supaya jodoh itu dilangsungkan secara wajar, jangan sampai terhalang karena rintangan lain orang, hingga karenanya mereka jadi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati sendiri. Mendengar itu, In Lui membungkam. Eh, adik kecil, apa yang kau pikirkan tegur Tan Hong? Sinona paksakan diri untuk tertawa. Aku sedang pikirkan, aku sedang pikirkan, sahutnya, tak lancar. Ya, kita telah berjalan selama beberapa hari, tapi kita tidak pernah melihat pengembala-pengembala yang pergi ke selatan untuk menghindarkan diri dari musim dingin. Bukankah Syair Gim Som itu mengatakan di barat Bukit Kim San tampak asap dan debu berterbangan? Kenapa kita cuma melihat debu yang berterbangan saja dan asapnya tidak? Di Mongolia itu, setiap musim dingin, biasanya rakyat pengembala pergi mengungsi ke selatan, untuk menyingkir dari penderitaan hawa dingin, sambil mengungsi mereka berusaha mengumpulkan barang keperluan sehari-hari untuk pada musim semi membawa pulang barang itu untuk dijual. Sebenarnya, Tan Hang pun heran karena selama beberapa hari itu, ia tidak pernah melihat mengungsi kaum pengembala, sedang biasanya, yang tampak paling dahulu adalah kuda mereka yang berkelompok. Ia mesti benarkan pendapat In Lui itu, tetapi walaupun demikian, ia toh memikirkan pula. Tiba-tiba mereka dengar suara kelenengan. Nah, lihat, lihat itu serunya sambil tertawa. Bukankah itu kaum pengembala yang tengah menuju ke selatan ia lantas palingkan kepalanya? In Lui segera menoleh. Di kejauhan mereka tampak seekor onta tengah mendatangi. Itulah binatang yang perdengarkan suara kelenengan. Berombongan dengan onta itu ada beberapa ekor kuda. Kelihatannya yang mengungsi itu cuma satu keluarga, berkata si nona. Biasanya mereka membuat perjalanan dalam rombongan-rombongan besar. Lihat kata Tan Hong, lihat di belakang mereka itu masih ada rombongan lainnya. Eh, mereka bukannya kaum pengembala, hanya Serdadu Mongolia. Memang, dengan menerbitkan debu mengepul-ngepul, belasan Serdadu Mongolia tengah mendatangi, atau lebih tepat lagi. Serdadu-serdadu itu sedang mengejar rombongan gembala di sebelah depannya. Mereka mengaburkan kuda mereka, tidak heran jikalau mereka segera dapat menyusul. Dan mereka sudah lantas bersikap keras terhadap rombongan itu, yang rupanya mau ditangkapi, mereka main tarik. Maka sejenak itu terdengarlah ratap tangis dari lelaki atau perempuan dari rombongan pengungsi itu. Eh, itulah paksaan ketentaraan seru Inglui. Kenapa wanita hendak ditangkap juga? Kita telah saksikan mereka, tak dapat kita diam saja. Nona ini menjadi sangat mendengkol. Tan Hong, yang telah dipengaruhi sedikit oleh araknya, menyahuti, baiklah. Mari kita binasakan beberapa serdadu Mongolia, kita rampas kudanya untuk diberikan kepada kaum pengembala itu. Jangan, jangan kau binasakan mereka mencegah Inlui. Seorang serdadu pun jangan kau binasakan. Kita usir saja mereka. Tan bersenyum. Ia tahu in lui pemurah hati, ia pun bicara dengan maksud bergurau. Baiklah, aku turut kau katanya. Lalu mereka larikan kuda mereka, akan menghampiri rombongan serdadu Mongolia serta pengungsi itu. Pada saat itu seorang serdadu telah menangkap seorang wanita dan beberapa serdadu lainnya dengan panahnya sedang mengancam dua pria. "Kenapa kamu tidak mendengar titah Taishu?" demikian terdengar satu serdadu. "Kenapa kamu lancang?" Dua pengungsi pria itu, yang satu sudah berusia lanjut, yang lainnya masih muda. "Baik, kami akan turut kamu kembali," berkata yang tua. Akan tetapi anakku ini tak dapat kamu tangkap. Ia maksudkan anak perempuannya. Kamu telah melanggar titah Taisu, kamu semua akan dihukum bentak serdadu tadi. In Lui dengar pembicaraan itu, ia menjadi lebih gusar. Ia keperak kudanya untuk maju mendekati. Ah, itulah dua ekor kuda yang bagus berseru serdadu Mongolia itu. Eh, ada lagi dua orang Han, Lalu mereka maju, untuk mendekati In Lui berdua. Apakah kamu menghendaki kuda ini? Tanya Tan Hang sambil tertawa. Nanti aku menghadiahkannya kepadamu. Hanya aku khawatir kamu tidak nanti sanggup mengendalikan kuda ini. Kuda Ciao Ya Sai cuma sudah lantas mengamuk. Ia terjang serdadu-serdadu Mongolia itu, ia mendupak sana-sini, hingga serdadu-serdadu itu jatuh bangun. Orang yang menjadi kepala tak memandang maju kepada Inlui. Ia maju kepada si Nona dengan mengulurkan sebelah tangannya. Ia hendak menangkap Nona itu. Inlui tangkis tangan orang itu begitu keras hingga perwira itu terjungkal dari atas kudanya. "Benar-benar kamu berani mengganas!" bentak Tan Hong. "Lihatlah kuda ini!" dan ia ayunkan tangannya. Tampaknya ia tidak memakai tenaga. Tetapi kudasi perwira lantas saja rubuh dengan batok kepalanya pecah. Semua serdadu Mongolia itu kaget hingga mereka berdiri menjublak. Itulah tangan yang liyahi sekali. Inlui yang kemurkaannya sudah berkurang tertawa menampak tingkah serdadu-serdadu itu. "Kenapa kamu masih tidak hendak pergi dari sini?" ia tanya mereka. "Apakah kamu hendak mencari mampus?" Benar-benar rombongan serdadu itu menjadi sangat ketakutan dengan satu teriakan mereka lari kepada kuda mereka masing-masing untuk segera kabur. Celaka bagi si perwira yang kudanya telah terbinasa, saat King takutnya ia pun angkat kaki, larinya terhuyung-huyung. Si pengembala tua lantas menghampiri Tan Hong untuk memberi hormat, untuk menghaturkan terima kasih mereka. Mereka tadi menyebut-nyebut titah dari Taisu, titah apakah itu tanya Tan Hong? Sekembalinya Taisu dari luar negeri, ia telah mengumumkan sebuah titah, sahut si pengembala. Dengan titah itu, sejak musim dingin, kami dilarang pergi mengungsi ke selatan, katanya kami mesti menunggu sampai selesainya pengumpulan tentara baru. Sekarang ini sudah banyak anak-anak muda yang telah diambil dengan paksa, untuk dijadikan serdadu, aku telah berusia lanjut. Anakku cuma satu laki-laki, satu perempuan. Jikalau anakku yang lelaki diambil, pasti sekali bersama anakku yang perempuan, aku akan mati sengsara. Oleh karena itu, dengan terpaksa kami melarikan diri. Jika perbuatan kami ini diketahui, pasti kami akan dituduh sudah berangkat mengungsi, dan itu artinya kami akan kehilangan jiwa kami. Tapi kejadian tadi adalah lain. Rombongan serdadu itu bukannya menuduh aku telah melanggar titah, tetapi mereka justru hendak merampas gadisku. Mendengar keterangan itu, Tan Hau segera dapat pikiran, dengan mengumpulkan tentara baru. Terang sudah Yasian, Sitaisu telah mengandung maksud untuk berontak, guna merampas tahta kerajaan Wazu Karena ini, ia khawatirkan keselamatan aliyahnya. Karena ini juga, ia tidak mempunyai kegembiraan lagi untuk bertanya banyak pada pengembala itu, ia ingin segera pamitan. Akan tetapi tidak demikian dengan Inlui. Kamu orang mana tanya si Nona In, sambil memegangi tangan gadis pengembala tua itu. Siapakah namamu kedua matanya menatap tajam wajahnya gembira. Kami dari suku Ngolo, sahut Nona itu. Kami tinggal di lembah selatan Gunung Tangkula. Namaku Cicelo. Cicelo An Mei kata Lui, meneruskan. Encie An mei, kau baik. Gadis pengembala itu menjadi heran, hingga ia berdiri tercengang, kemudian ia tatap wajah Nona En. Ia heran kenapa orang mengetahui namanya dan memanggil ia kakak. Ia mencoba akan mengingat-ingat akan tetapi sejenak itu, tak dapat ia mengingatnya. Tan pun heran, maka ia awasi kawannya itu. In Lui menunjukkan Roman sangat tegang, ketika ia bicara pula, suaranya pun menggetar. Bagaimana dengan Ancelo, nyonya tua Mi demikian pertanyaannya pula. Apakah nyonya tua itu masih ada di sana? Nona Ngolo itu masih mengawasi. Apakah kau maksudkan nyonya tua yang menikah dengan seorang Hondia tegaskan? Benar, sahut In Lui dengan cepat. Oh, Serusi, Nona. Tertahan, kau jadinya, N. En. En. Ya, aku, N. Lui jawab, Nona. N. Masih ingatkah kau padaku? Waktu kita masih kecil, bersama ibuku sering aku pergi ke lembah menyaksikan kamu menggembala kambing. In, Louis meninggalkan Mongolia dalam usia tujuh tahun, maka itu segala apa ia ingatnya samar-samar. Nona, pengembala ini adalah kawannya semasa kecil dan nyonya tua Ancilomi In itu, yang ia tanyakan adalah ibunya. Selama ayahnya, Inteng menyembunyikan diri di Mongolia, ayah itu telah menikah dengan satu nona O, ialah sukunya nona pengembala ini. Inteng pandai sekali menyimpan rahasia, sampai pun istrinya tak diberitahukan hal kepergiannya itu. Bukan main girangnya si nona pengembala, melihat kawan semasa kecilnya sekarang sudah menjadi seorang nona yang gagah, hanya bila ia dengar Inlui bertanya tentang ibunya, ia nampaknya bersusah hati. Ketika tahun itu kamu lenyap secara mendadak, berkata si orang tua, yang mewakili gadisnya, ibumu telah menangis siang dan malam sampai kedua matanya rusak hingga ia tak dapat melihat dengan terang. Kepala bangsa kita merasa kasihan melihat nasib ibumu itu, ia telah memberikan pekerjaan sebagai tukang pelihara kuda padanya. Sekarang ini mungkin ibumu itu masih ada di rumah kepala bangsa kita itu. Karena ini kepala bangsa kita mengatakan bahwa semua orang Hon tak dapat dipercaya, sejak itulah ia mengumumkan larangan, wanita-wanita bangsanya menikah dengan orang Han. In Lui lantas saja menangis menggerung-gerung. Pilu rasa hatinya mendengar penderitaan ibunya itu, ia lantas bayangkan bagaimana ibunya hidup sengsara. Sabar, adik kecil, Tan Hang menghibur. Tunggu sampai kita sudah selesai dengan tugas kita, kemudian kita cari ibumu itu. Syukur yang pebo masih ada di dalam dunia ini dan kita telah mendengar perihalnya, inilah suatu keuntungan dalam kesusahan. Sudahlah, jangan kau menangis, Inlui tatap Tan Hong, ia nampaknya mendongkol, akan tetapi, ia suka mendengar nasihat orang itu, maka ia sekair matanya, setelah pamitan dengan bekas kawannya, orang tuanya dan saudaranya, ia naik ke atas kudanya, untuk melanjutkan perjalanan mereka. Lenyap kegembiraan Tan Hong. Ia pun berduka, menyesal sekali, mendengar nasib ibu En Lui itu. Ia insaf, penderitaan Nyonya En itu, biar bagaimana, disebabkan karena sikap ayahnya dahulu maka diam-diam ia ambil putusan untuk melakukan sesuatu guna menebus kesalahan ayahnya itu di sepanjang jalan ke utara itu Tanhang dan Inuit tampak semakin banyak tentara Mongolia akan tetapi karena kuda mereka dapat lari pesat mereka senantiasa menyingkir dari mereka itu walaupun mereka dapat dilihat serdadu-serdadu itu untuk mengejarnya mereka itu tidak sanggup. Selang dua hari lagi, tibalah pemuda dan pemudi ini di kota Raja Negara Watsu. Mereka itu sudah salin pakaian, mereka telah dandan. Sebagai kaum pengembala yang memasuki kota untuk belanja musim dingin. Untuk dapat bertinggal, Tan Hang menyewa kamar di sebuah rumah penginapan kaum pertengahan, setelah pernahkan kuda mereka, mereka keluar dari hotel. Tan Hang hendak pergi ke rumah yang ada sebuah siang hunya, yaitu gedung Menteri Muda yang letaknya di dekat istana, di bagian depannya terdapat jalan perapatan di mana banyak kendaraan berlalu lintas hingga jalan besar itu menjadi ramai sekali. Akan tetapi hari itu sedikit sekali orang yang mondar-mandir di situ hingga keadaan menjadi sangat sunyi. Menginjak jalan perapatan itu Hati Tan Hong tegang sendirinya, ia mendapat suatu perasaan luar biasa. Di dalam hati kecilnya ia berseru celaka. Sebenarnya, bila ia lintasi jalan besar itu, Tan Hong akan segera tiba di gedungnya, akan tetapi ia sudah lantas dapat pikiran, maka ia tarik tangan En Lui, untuk membawa kawan ini memasuki sebuah gang kecil di mana keduanya seperti bersembunyi di pojok. Dari sini Tan Hang dapat memandang ke depan Siang Hu, hingga ia dapat melihat sejumlah serdadu yang rupanya bertugas menjaga di situ. Apa yang ia anggap luar biasa ialah, tidak ada seorang serdadu juga yang ia kenali. Jadi mereka itu bukanlah serdadu-serdadu dari gedung itu. Kembali Tan Hang menarik tangan si Nona In, untuk mengajak Nona ini melintasi beberapa jalan, dan akhirnya mereka berhenti di sebuah warung arak Marilah kita dahar dan minum dahulu, katanya pada kawannya In Lui Manggut, ia menurut Tan Hong pesan sekati daging serta dua kati arak Mongolia yang paling kesohor Yang dinamakan arak merah rumput wangi Menyesal sekali, di sini tidak tersedia arak itu, kata pelayannya Kalau begitu, pergi tolong belikan, kata Tan Hong yang terus menyerahkan sepotong perak. Pelayan itu heran mendapatkan seorang pengembala dengan banyak uang, tetapi ia pergi tanpa bilang suatu apa, waktu ia kembali, ia sudah lantas sajikan arak yang diminta itu. Selagi hendak mengembalikan uang kembaliannya, ia berkata, arak ini harganya sekati satu cel empat cy, maka itu dua kati jadi. Tak usah kau kembalikan, ambil saja untukmu, kata Tan Hang memotong. Kembali pelayan itu menjadi haran. Jumlah harga arak itu cuma 2 tel, 8 cie, tapi uang perak tadi berharga 10 tel, maka persenan itu besarnya 7 tel, 2 cie. Tidak heran kalau ia menjadi girang luar biasa, berulang-ulang dia haturkan terima kasihnya. Kebetulan waktu itu tidak ada lain-lain tetamu, hanya ia dapat mendampingi kedua tetamu itu, untuk siap sedia melayani terlebih jauh. Tan Hang keringkan beberapa cawan arak. Gedung di depan itu gedung siapa ia tanya jongos itu, sikapnya acuh tak acuh. Oh, Chuan tidak mengetahuinya si pelayan balik menanya, agaknya ia heran. Itulah gedung dari Yusin Siang Tio Chong Chiu. Pantas gedungnya besar dan mentereng, kata Tanhang, dengan tingkah dibikin bikin tapi tampaknya wajar. Di depan gedung itu juga terdapat banyak serdadu yang menjaga sampai orang tidak berani lewat di depannya. Tentu mereka yang dagang di dekat situ mengalami nasib malang, bukan dulunya tidak ada penjagaan demikian banyak serdadu, berkata si pelayan. Katanya, "Tahi Suyasian yang mengirim serdadu-serdadu penjaga itu begitu." Mungkinkah Tiosin Siang berbuat sesuatu kesalahan terhadap Tai? maka gedungnya itu dijaga? Tentang itu, aku tidak tahu. Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Hanya aku lihat masih saja ada hamba-hamba gedung itu dengan ditelik serdadu-serdadu pergi keluar untuk berbelanja sayuran dan lainnya. Kabarnya Tiosin Siang masih ada di dalam gedung itu. Ah, kau pandai mendengar kabar tanhang puji si pelayan, girang sudah dipersen besar, sekarang dipuji juga. Karena kami cuma terpisah satu jalan besar dengan siang hu. Kami bisa dianggap juga sebagai tetangga, berkata ia pula. Biasanya, kalau Tio Sin Siang hendak pergi ke istana, dia mesti lewat di depan rumah makan kami, tetapi sudah sejak beberapa hari, kita tidak pernah lihat Sin Siang pergi ke istana. Sin Siang suka sekali akan hati kambing, selama beberapa hari ini dia masih tetap membeli pada kami. Lega juga hati Tan Hang mendengar keterangan ini. Jikalau begitu, ayahku tentu telah ditahan secara halus oleh Yasian, pikirnya. Yasian tidak menurunkan tangan jahat, apa perlunya ia mengurung ayah secara begini? Itulah penahanan rumah. Untuk sementara, keterangan itu sudah cukup, maka habis dahar dan minum, Tan Hong ajak In Lui kembali ke hotel. Selama di rumah makan tadi, In Lui kebanyakan diam saja. Adik kecil, berkata Tan Hong, sekarang pergilah kau ke rumah penginapan di sebelah untuk minta sebuah kamar. Sebentar malam, apabila tidak terjadi sesuatu, akan aku pergi padamu untuk mengajak kau menyelidiki Siang Hu. Kenapa kau bertindak begini? Tanya In Lui, yang kurang mengerti. Bersiap sedia ada terlebih baik daripada tiada, jawab Tan Hong. Adik kecil, kau dengar saja perkataanku. Kalau begitu, baiklah, si Nona menurut. Malam ini akan aku nantikan kau. Tapi untuk pergi ke rumahmu, aku tidak mau. Tan Hong tahu orang menjadi malu, ia tertawa. Baik, katanya. Hal itu nanti saja kita bicarakan pula. Sekarang aku hendak minta kau melakukan sesuatu. Yaitu kau mesti secara diam-diam meninggalkan tanda-tanda di tembok-tembok dari rumah-rumah di sekitar jalan besar dan ganggang -gang di sini. Inlui terima tugas ini, maka Tan Hang ajarkan dia tanda-tanda yang mesti dicoretkan itu, ialah tanda dari perguruan si pemuda. Waktu itu juga si Nona mengundurkan diri. Habis bersantap, waktu sudah maghrib. Tan Hong hendak mencari In Lui ketika Jongos memberitahukan ada tetamu pembesar negeri yang datang berkunjung padanya. Heran, pikir pemuda ini. Ketika pintu kamar dipentang, di situ muncul satu perwira. Dia adalah Ngocito pahlawannya Yasian. Tio Tan Hong, kau sungguh bernyali besar kata pahlawan itu sambil tertawa. Bagaimana kau berani datang kemari? Tan Hong juga tertawa. Kau juga bernyali besar sekali jawabnya. Bagaimana kau berani datang ke sini? Telah sembuhkan lukamu. Di pesanggrahan situ, Ngocito telah dilukai Tan Hong, dan dia pun telah dihajar Chio Eng, tidak peduli dia mengenakan baju berlapis baja, dan karena lukanya dia harus merawat diri hampir setengah bulan, tetapi sekarang dia telah sembuh kembali. Terima kasih untuk hadiahmu sahutnya sambil bersenyum. Syukur tulang-tulangku masih dapat pertahankan diri, hingga tak usahlah aku sampai ditertawakan kau. Tan Hang pun bersenyum. Apa kehendakmu sore ini kau datang kemari? Ia tanya. Di sini bukannya tempat untuk bertempur. Aku datang bukan untuk mencari kau guna menuntut balas, jawab Ngo Chito. Tentu saja, bila kau menghendakinya, di belakang hari mungkin kita akan melakukan pertempuran pula. Aku datang untuk memberi selamat padamu. Selamat untuk apakah itu Tan Hong tegaskan. Kau sungguh beruntung, bocah katang Ochito sambil tertawa. Taisu telah ketahui segala tindak tandukmu, dia bersikap sangat murah hati terhadapmu, maka malam ini dia undang kau menghadiri perjamuannya. Ha! Mengundang aku berjamu tanya Tan Hong. Benar. Lekas kau salin pakaian sampai sekarang ini, tak usah kau main sembunyi-sembunyi lagi, tak usah kau menyamar terus sebagai satu pengembala. Tanpa ragu-ragu, Tan Hong sudah lantas tukar pakaian. Sungguh lihai kuping dan mata, Tai satu, katanya selagi salin. Pakaian. Ngocito tertawa. Kau cerdik, lain orang tidak tolol katanya. Taisu kata kau cerdas seumur hidupmu, tetapi suatu waktu kau pun berlaku sembrono. Bagaimanakah itu? Kau menggunakan tanganmu terlalu semironoi bukankah kau telah mencari keterangan dari seorang jongos rumah makan? Dia telah memikirkan sikapmu itu. Dapatkah dia tidak memberi laporan kepada pihak polisi? Tan Hang tidak terkejut. Kejadian itu telah diduganya. Ia malah menduga, mungkin Yasian akan mengundang padanya. Maka itu, siang-siang ia sudah menyuruh In Lui memisahkan diri. Eh, kemana nyonya manismu tanya Ngocito. Kau ngaco. Dia adalah sumo aiku. Peduli apa dia istrimu atau sumo aimu mana dia. Tio Tan Hong tidak segera menjawab, ia hanya tertawai pahlawan itu. Tai Su pandai menghitung-hitung, apakah dia tidak dapat menghitung-hitung tentang sumo aiku itu dia tanya. Sumo aiku itu jauh terlebih cerdik daripadamu. Aku sendiri telah datang kemari dengan pertaruhkan jiwaku, akan tetapi dia, dia masih sayangi jiwanya untuk beberapa tahun lagi, dia takut nanti terbawa-bawa olehku, siang-siang dia telah angkat kaki. Ngocito sudah cari keterangan, dia dapat kepastian, In Lui telah pergi sejak tadi siang, maka itu, dia percaya akan perkataan Tan Hong ini. Ia tertawa. Memang dia sangat cerdas, akan tetapi pastilah Taisu tidak mengizinkan dia berdiam di Kota Raja ini. Mari kita berangkat. Taisu berlaku baik sekali terhadapmu, tidak usah kau mengadu jiwamu. Tanhang telah selesai salin pakaian, ia tidak usah membayar lagi uang sewa kamar, sudah ada Ngocito yang mendahului membereskannya. Maka itu ia lantas keluar dari hotel di depan mana sudah menantikan beberapa pahlawan lainnya Yang datang bersama-sama Ngocito itu Ia segera naik kereta kuda yang disiapkan untuk menyambut padanya Tidak sampai setengah jam, tibalah mereka di gedung perdana menteri Yang jauh terlebih mentereng daripada gedung menteri muda Tio Chong Chiu Di sini, pintu luarnya tiga lapis, pintu dalamnya juga tiga lapis dan keenam pintu itu berkunci besi. Tetamu telah tiba seru seorang pahlawan setelah mereka memasuki pintu keenam. Segera juga pintu tengah dipentang, di dalam tampak cahaya api bergemerlapan. Di dalam ruangan itu pun di bahagian tengah, tampak Tai Suyasian tengah berduduk. Silakan tetamu itu masuk dia berikan titahnya, di mana disampaikan oleh pengiringnya. Dengan bersikap tenang dan wajar, Tan Hang bertindak di undakan tangga. Seorang pahlawan datang menghampiri untuk memimpin. Undakan tangga di sini tinggi, hati-hati sedikit berkata. Pahlawan itu. Tan Hang bermata celi, ia lihat gerakan tangan Tai Lek Ong Jiao kengnya, maka itu, ia bersenyum. Aku dapat berjalan sendiri, kaulah yang berhati-hati katanya. Ia kerahkan lengannya yang dicekal, atas mana pahlawan itu mundur beberapa tindak dengan tubuhnya terhuyung. Meski begitu, di bagian lengan yang dicekal itu, si anak muda merasakan sakit. Maka mau atau tidak, ia bercekat di dalam hatinya. Teranglah pahlawan ini lebih lihai daripada Ngocito. Siapakah pahlawan ini? Lalu, tanpa memberi tanda apa-apa, ia bertindak terus mendaki tangga sampai di ruangan tengah. Segera juga terdengar tertawanya Yasian. Baharu dua tahun kita tidak bertemu, kau telah menjadi begini besar, hiantit satu, berkata Perdana Menteri itu. Kau telah pandai dalam ilmu surat dan silat, sungguh kau harus diberi selamat. Tanhang Hang berikan hormatnya kepada Menteri Agung itu. Dua tahun kita tidak bertemu, Taisu pun telah bertambah. Agung ia menimpali, dengan suara nyaring tetapi sikapnya wajar. Taisho telah berkedudukan tinggi dan berpengaruh besar, hingga rakyat cuma tahu ada Taisho tetapi tidak seri baginda raja. Sungguh Taisho juga harus diberi selamat. Tepat kata-kata Tan itu, akan tetapi untuk mereka yang tahu, itu justru suatu ejakan. Yang pertama untuk kegagalan Yasian menyerbu ke Tionggoan, dan kedua untuk cita-citanya merampas tahta kerajaan. Bagus, bagus berkata Yasian sambil tertawa. Hiantit telah kembali dari tempat yang jauh, silakan duduk, mari minum. Di samping Yasian duduk seorang pendeta yang tubuhnya tinggi dan besar, dia telah menuang penuh sebuah cawan, sambil berbangkit, dia berkata, mari, lebih dahulu aku beri selamat kepada Tiokong Chu Satu. Dia pegang cawan itu dengan kedua jari tangannya, dia putar cawan itu, yang isinya penuh, akan tetapi arak itu tidak tumpah keluar, lalu diangsurkan ke muka si anak muda. Tan Hang heran menyaksikan gerakan tangannya, itulah tenaga yang dikerahkan pada jari-jari tangan. Lekas-lekas ia menyambuti. Maaf, aku belum ketahui gelaran Tai Ho Atsuf berkata ia. Ia buka tangannya, untuk menyambut cawan itu dengan telapak tangannya, Lalu dengan melemahkan telapak tangan itu, ia buyarkan tenaga menekan orang. Begitu lekas ia menyekal cawan, terus saja ia minum. Wajah si pendeta berubah dengan tiba-tiba, tetapi dalam sejenak itu, Tan Hang juga telah menunjukkan Roman heran, karena ia rasakan tenaga dalam orang yang hebat sekali. Bila ia tidak mendapat latihan menurut Hian Kong Yao Kuat, Niscaya ia bisa terluka serangan gelap dari si pendeta itu, atau sedikitnya, arak itu akan tumpah keluar. Ah, dia terlebih lihai pula dari si pahlawan tadi, katanya dalam hatinya. Pahlawan itu masih aku sanggup layani, tetapi dia ini, sukar mengatakannya. Entah dari mana Yasian kumpulkan orang-orang kosem ini? Belum lagi si pendeta menjawab, Yasian sudah mendahuluinya. Hyantid. "Mari aku ajar kenal," demikian katanya. "Inilah Cengkok Hoatsu dari Angkau dari Saotong dan ini, ia menoleh, akan menunjuk pahlawan yang tadi adalah Maican, orang Kosen suku Tuyuhun. Bersama dua orang itu Tanhang keringkan secawan arak. Sekarang tahulah dia, si pendeta berasal dari agama merah Angkau dari Tibet, Saotong, dan si pahlawan adalah orang Tuyuhun." Masih Yasian berkata pula, aku tadinya menduga Hiantit pesiar jauh hingga lupa pulang. Tentu banyak tempat yang Hiantit telah kunjungi. Dari utara ini aku berangkat ke Kanglam, sahut Tan Hang sambil tertawa, di sana aku dapat kenyataan Tionggoan adalah daerah makmur dan rakyatnya jelita. Sungguh Tionggoan adalah satu dunia yang indah, suatu negara bersulam. Maka sayang bagi Taisu yang baru saja tiba di luar Pak Hia sudah lantas kembali pulang. Wajah Perdana Menteri itu berubah mendengar perkataan orang itu. Tanah Tionggoan itu pastilah lain kali akan aku kunjungi pula untuk membuka mataku berkata dia kemudian. Hiantit, aku akan minta kau turut serta untuk menjadi pengantarku. Hektometer Tanhang perdengarkan suara perlahan, lalu ia kata, Tadi malam dalam mimpiku aku telah pergi pula ke Tionggoan, hanya sayang mimpiku itu tidak lama, lantas aku sadar. Yasian dapat kendalikan dirinya, ia tertawa. Ia tutupi kelikatannya dengan menenggak araknya. Hiantit, kau menjadi lebih pandai bicara, ia kata. Usiaku telah lanjut, apa yang aku pikir lantas aku ucapkan, maka itu, aku minta Hiantit: jangan menaruh kata-kata itu dalam hati bila tidak pantas didengarnya. "Tidak apa," Taisu jawab Tan Hong. "Silakan, Taisu, katakan apa yang hendak diucapkan." Senang sekali aku menerima pengajaran dari Taisu. Hiantit baharu saja kembali. Kau tentunya belum bertemu dengan ayahmu," berkata Perdana Menteri itu. "Sekarang aku mendahului ayahmu menyambut kau." Aku percaya ayahmu tidak akan menjadi kurang senang hati. Sebaliknya, hendak aku mewakilkan ayahku untuk menghaturkan terima kasih untuk budi kebaikan Taisu, kata Tan Hong. Ya xian heran hingga ia mengawasi pemuda itu, menghaturkan terima kasih untuk apakah ia tanya. Seumur hidupnya, ayahku selalu repot, sahut Tan Hong, tapi... Sekarang dengan kecintaan Taisu, dia telah dibebaskan dari tugasnya hingga dia mendapat ketika untuk berdiam di rumah untuk beristirahat. Sebenarnya inilah suatu hal yang tak dapat diminta, dari itu, bagaimana aku bisa tidak menghaturkan terima kasih kepada Taisu? Mendengar itu, Yasian tertawa terbahak-bahak. Tanhang perlihatkan Roman heran. Mungkinkah keponakanmu telah keliru berbicara hingga Taisu mencertawakannya ia tanya. Hiantit tidak salah omong, hanya kau pandai sekali berbicara, sahut Perdana Menteri itu. Benarlah bunyi pribahasa, yang kenal anak tak ada yang melebihi ayahnya, sebaliknya, yang kenal ayah juga tak ada yang melebihi anaknya. Memang aku berniat pergi ke Tionggoan, akan tetapi ayahmu itu, bagaimana bisa dia tak menghendaki pulang ke negeri asalnya? Hiantit, marilah kita bicara secara terus terang. Dapat atau tidaknya ayahmu pulang ke Tionggoan, itulah tergantung padamu sendiri. Tanhang berlaku tenang. Silakan Tai bicara dengan jelas, ia minta. Kali ini aku pergi ke Paxia, sia-sia saja hasilnya. Yasian Akwawi. Kebandelan Iek Yam Si Banju sungguh di luar sangkaanku, sedang suasana di dalam negara kita juga adalah salah satu sebab lain yang memaksa aku mesti lekas pulang kembali. Hiantit, kau seorang diri, tidak ada halangannya untuk aku menjelaskannya. Ada kehayahku yang tak isu maksudkan dengan suasana di dalam negeri itu tanya Tan Hong. Yasian tertawa. Aku bukan maksudkan ayahmu, Aku bicara mengenai Tiwan Atzu, ia terangkan. Di barat, Atzu mempunyai tentara sendiri, tapi dia tidak mentaati titah pusat. Apakah benar Hiantit masih belum tahu halnya dia itu? Aku harus saja pulang, aku masih belum tahu, jawab si anak muda yang dipanggil Hiantit itu, Hiantit sama dengan keponakan. Sekarang ini Watzu terpecah dalam tiga bahagian, Yasian berbicara terlebih jauh. Sri Baginda sangat lemah, tak dapat dia mengendalikan negara, maka itu untuk dapat menjegoi di luar tapal batas, untuk memberi minum kuda di sungai Tiangkang, hanya aku atau Azzulah yang dapat melakukannya. Tan Hang tidak bilang suatu apa, ia cuma tertawa tawar. Atzu itu gagah tetapi ia tidak berbudi, berkata pula Yasian. Bukannya aku terkebur untuk menggunakan kata-kata bangsa Han Orang gagah yang sebenarnya adalah Lau Pai bersama T.J. Aku tidak pandai tetapi aku berani membandingkan diriku dengan T.J. itu. Habis, siapakah yang menjadi Lau Pai itu Tan Hong tegaskan. Ayahmu yang terhormat itu ialah Lau Pai, Yasian jelaskan. Ayahmu adalah Bun Be e Ancai, sudah lama dia memegang kekuasaan, dia tahu betul keadaan dalam negeri Watsu, maka bila dia berserikat bersamaku, tak sukar untuk kita bersama-sama menyingkirkan Atzu, sesudah itu barulah kita bersama-sama juga memimpin angkatan perang kita ke selatan. Sampai waktu itu pastilah ayahmu yang terhormat itu akan dapat memberi minum. Kudanya ditiangkang, hingga terwujudlah cita-citanya untuk pulang ke negaranya sendiri. Tan Gusar mendengar perkataan itu, tetapi ia masih dapat atasi dirinya. Selagi ia menahan sabar, Perdana Menteri itu sudah melanjutkan pula pembicaraannya. Pada lima hari yang lalu, pernah aku menulis surat secara rahasia kepada ayahmu, untuk mengajak dia berdamai, demikian Perdana Menteri itu, akan tetapi sampai sekarang, ayahmu masih belum memberikan jawabannya. Hiantit, kau adalah seorang yang cerdas, maka itu telah aku pikir untuk meminta bantuan kau, supaya bila nanti kau pulang ke rumah, sukalah kau mewakilkan aku untuk membujuk ayahmu itu. Sekarang jelaslah bagi Tan Hong, Yasian hendak bersekutu dengan ayahnya untuk bersama menghukum Atzu, untuk menyingkirkan pangeran yang dipandang sebagai musuh itu. Terang sudah, habis itu, Yasian akan mengangkat dirinya menjadi Raja Atzu dengan jalan merampas tahta. Inilah sebabnya, atau lebih tepat lagi, karena ayah belum memberikan jawaban hingga ayah dikenakan tahanan rumah. Oleh karena ini, ia lantas berpikir keras. Ia insyaf, kekuasaan berada di tangan yasian itu artinya juga jiwa ayahnya berada dalam genggaman perdana menteri ini. Kalau sekarang ia bersikap keras, ancaman bencana di belakang hari tak dapat dipikirkan besarnya. Pada itu pun tersangkut nasibnya Tionggoan. Maka haruslah ia berhati-hati. Sekarang ini, Pangeran Abzu bukanlah tandingan Yasian, ia berpikir lebih jauh, umpama kata Ayasian tidak bersekutu dengan ayah, dia pun masih dapat mewujudkan cita-citanya untuk mengangkat dirinya menjadi raja. Bahwa dia toh minta bantuan ayah itulah tak lebih tak kurang agar dia dapat memastikan berhasilnya usaha itu. Tidak ada lain jalan, sekarang perlulah aku menggunakan siasat memperlambat diri, untuk menunggu sampai Eko Kyo sudah selesai dengan penyempurnaan ketenteraannya. Maka itu, andai kata Yashian telah berhasil, dia tak usah dikhawatirkan. Yashian sementara itu menantikan jawaban, ia mendesak. Kedua pihak telah bersahabat turun-temurun, antara kita tak ada kata-kata yang tak dapat diucapkan, demikian Perdana Menteri itu. Bagaimana pikiranmu, Hyantip? Aku minta sukalah kau menjelaskannya. Sekonyong-konyong saja Tan Hong tertawa bergelak. Rembulan demikian permai, Arak Lezat tengah menanti, kalau. Sekarang kita bicarakan urusan besar dari negara. Tidakkah kita telah mensia-siakan malam yang indah ini? Berkata Tan Hong, "Marilah kita keringkan dahulu tiga cangkir. Taisu, mari aku beri selamat kepadamu dengan tiga cawan. Silakan minum." Yasian tercengang, hatinya tak puas. Akan tetapi, untuk kesopanan tidak dapat ia menolak, maka itu terpaksa ia tenggak araknya hingga tiga cawan. Habis minum, baharu ia hendak bicara, atau kupinya mendengar suara beradunya gelang tangan dibarengi dengan tersingkapnya Gordon, lalu muncul satu nona yang cantik, yaitu putrinya, Topuawa. Ah, Tioto aku, benar-benar kau berkata si nona sambil tertawa. Sama sekali ia tidak tunjukkan sikap likat. Aku tadinya menyangka ayah memperdayakan aku. Nona ini berbicara dengan sungguh-sungguh. Ayahnya mengetahui rahasia hatinya, ayah itu menjanjikan akan merekoki jodohnya dengan Tan Hong, untuk itu, ayahnya hendak mencari Tan Hong, tetapi dia kalah perang, dia mesti berangkat pulang. Topu Hua sudah menyangka, seumurnya ia tidak akan bertemu pula dengan Tan Hong, hal itu membuatnya ia berduka, lalu mendadak, Malam itu ayahnya memberitahukan padanya bahwa orang yang ia hendak menemuinya itu akan datang menghadiri Pesa hingga ia menjadi girang berbarang ragu-ragu. Ia sangsi kalau-kalau ayah itu mendustai padanya, tetapi buktinya sekarang, ia lihat si pemuda pujaannya itu. Sebenarnya Yasian telah pesan putrinya, kalau nanti pesta mendekati akhirnya, baru si Nona boleh muncul, akan tetapi Topu hawa tak sanggup mengendalikan hatinya, maka juga belum sampai waktunya, ia sudah keluar. Tanhang tidak terkejut dengan datangnya si Nona, malah untuknya, inilah ketika yang baik sekali. Selagi Nona itu berlaku demikian polos, ia pun lekas-lekas berbangkit untuk memberikan hormatnya. Lalu ia berkata, sungguh beruntung yang hari ini aku dapat bertemu pula dengan Nona. Terlebih dahulu aku mesti memberi selamat padamu dengan tiga cawan. Dan segera ia isikan cawannya. Topu Hawa tertawa, wajahnya jadi sangat terang. Dengan tidak malu-malu, ia terima pemberian selamat si anak muda itu, dengan diiringi pemuda itu, ia minum araknya. Selama itu terus-menerus ia bersenyum manis. Tan Hang benar-benar gunakan ketikanya. Ia tidak berikan yasian ketika untuk membuka mulutnya, Kemudian ia berkata pula, "Aku bersyukur untuk pelayanan kas selama di toa bokpo, maka untuk itu silakan kau keringkan tiga cawan pula, tetapi kau mesti temani aku minum kata-copo dengan manis." Tentu sahut Tan Hong. "Lantas ia isikan pula tiga cawan bersama si nona. Ia keringkan cawannya sendiri." Yasian kerutkan alisnya melihat kelakuan putrinya ini, "Anakku." Jangan minum terlalu banyak, nanti kau pusing. Katanya. Nanti toa kamu tertawai kau, kau akan dikatakan tidak. Tahu adat. Perdana Menteri ini bicara kepada anaknya, tetapi maksud yang sebenarnya adalah untuk menegur Tan Hong. Topu Hawa tak dapat menangkap maksud ayahnya itu, ia tertawa. Cuma beberapa cangkir arak, mana dapat membuatnya aku pusing katanya. Aku justru girang sekali yang Tio Ako demikian baik hati. Tanpa malu-malu nona ini memanggil Toako, artinya Engko. Kepada si anak muda, terutama ayahnya pun menyebut Toako juga. Kembali Yasian kerutkan alisnya, ia masgul dan bingung. Ah, ayah kata Topuhua, ketika melihat Roman ayahnya itu. Baiklah, aku tidak akan minum pula. Tio Ako. Hendak aku membalas memberi selama tiga cawan kepadamu. Bagus, bagus kata Tan Hong tanpa menunggu orang menuangkan arak untuknya. Akan aku terima kebaikanmu ini terus ia isi cawannya, terus ia minum, hingga tiga cawan. Topu Hua sangat girang hingga ia seperti melupakan dirinya. Sungguh kau manis, Tio Toa Ko Satu, ia berkata. Aku kata, kau, mesti minum lagi tiga cawan. Semasa di Towi Wokpo kau berlalu tanpa pamitan. Tidakkah untuk itu kau harus didenda? Memang. Memang aku harus didenda sahut Tan Hong, yang menerima salah. Ia sambar poci arak, yang hendak diambil si Nona, ia tuangkan isinya, lagi sekali ia tenggak habis tiga cawan pula. Arak sudah cukup akhirnya ya campur bicara. Ia heran menampak sikap wajar dari Tan Hong, tidakkah pemuda dan pemudi itu berada di hadapannya? Mari kita dahar sup ikan untuk menghilangkan sedikit pengaruh arak. Mendadak Tanhang Hang buka kancing bajunya, terus ia tertawa besar. Jikalau arak bertemu penggemarnya, seribu cawan juga masih kurang katanya. Sebaliknya, kalau kata-kata tak cocok, setengah patah juga terlalu banyak. Ya, ya, kalau kata-kata tidak cocok. Setengah patah juga terlalu banyak. Lihat, seribu cawan arak masih belum cukup. Apakah aku sudah hendak dilarang meminumnya terlebih jauh? Ah, Tio Yeheng sudah mabuk, berkata Yasian. Tanhang mainkan kaki tangannya. Siapa kata aku sudah mabuk, katanya. Siapa kata aku sudah mabuk? Lihat, akan aku minum pula, kamu saksikan. Ia lantas sambar poci arak. Yasian kedipkan matanya kepada pahlawannya, "Mai atas mana pahlawan itu maju untuk mencegah kongcu sudah jangan minum pula," kata dia. "Ia tekan tangan orang, hai kau berani melarang aku minum tanhang membentak, tangannya dipakai mengibas, atas mana pahlawan itu mesti mundur tiga tindak. Poci arak pun terlepas dan jatuh karena ini merah muka dan kuping si pahlawan. Hiantit, hati-hati, kata Yasian. Arak dapat merusak badan, baik kau jangan minum pula. Tanhang tertawa berkakakan. Sejak zaman purbakala hingga sekarang ini, katanya, aku cuma dengar cuan rumah yang menganjurkan tetamunya minum arak tetapi belum pernah aku dengar cuan rumah mencegah tetamunya minum. Inilah tidak ada aturannya. Hahaha. Hahanana. Ah, Benar-benar Tio yang sudah mabuk, berkata pula Yasian. Lekas sajikan hidangan yang dapat melenyapkan pengaruh arak itu. Tanhang gerak-gerakan kaki tangannya, seperti orang menari-nari, ia berlaku berandalan. Aku belum mabuk. Aku belum mabuk katanya berulang-ulang, akan tetapi lagaknya seperti orang sinting. Mendadak pula ia rubuh, dari mulutnya keluar air liur, lalu keluar juga arak yang tadi ia tenggak. Maka bau arak itu membuatnya orang hendak muntah-muntah. Yashian menggeleng-gelengkan kepala. "Ah, anak yang baik, kau berpura-pura mabuk," katanya perlahan. "Apakah dengan keadaanmu begini rupa akan aku lepaskan kau?" "Eh, ayah, kau bilang apa?" tanya Topuwa? "Inilah bukan urusanmu," sahut orang tua itu. "Bila dia suka dengar aku, tidak nanti aku bunuh padanya." Sinona terkejut Walaupun dia tidak dengar kata, tidak selayaknya dia dibunuh katanya. Sudah, jangan banyak bicara berkata ayah itu. Sekarang lekas kasuruh bawa dia ke kamar belakang untuk beristirahat. Tan Hang masih rebah di lantai, tubuhnya nampak lemas, mulutnya menganga, dari situ tersiar baunya susu macan. Mukanya telah menjadi merah seluruhnya, hingga mirip dengan setan arak yang lupa daratan. Tetapi, meskipun demikian, ia sebenarnya sadar. Demikian ia dengar suara tindakan ketika Cheng Kok Hoatsu dengan perlahan-lahan menghampiri padanya, tangan pendeta itu merabah nadinya. Ia lantas saja mainkan ambekannya menurut pengajaran kitab Hian Kong Yau Kuat. Dengan begitu, ia tutup jalan napasnya, ia buat main, hingga nadinya jadi berdenyut tidak keruan, jalan napasnya pun menjadi kacau. Ah. Benar-benar bocah ini sudah mabuk berkata pendeta itu setelah ia periksa nadinya. Bocah ini sangat licin, aku lihat mungkin dia sengaja meloloh dirinya, berkata si pahlawan Maican. Ayahnya berada dalam genggamanku, aku tidak khawatir dia nanti dapat terbang pergi, berkata Yasian. Sekarang dia mabuk, besok toh dia mesti memberi jawaban padaku. Perintahkan dua orang gotong dia ke belakang. Anak hua, pergilah kau rawat dia baik ayah terdengar si nona berikan penyahutan menyusul itu tan hang rasakan dua orang memegang kaki dan tangannya untuk mengangkat tubuhnya untuk dibawa pergi diam diam ia tertawa dalam hatinya ia lantas sengaja membuat dirinya seperti tengah tidurnya karena mabuknya itu ia perdengarkan suara menggeros yang keras cengkok atsu Selama beberapa hari ini aku telah membuat kau capek, terdengar suara si Perdana Menteri. Bukankah di dalam istana tidak ada apa-apa yang menimbulkan kecurigaan? Tan Hang dengar itu, hendak ia mendengarkan terlebih jauh, maka ia lantas mengerahkan kepandaiannya supaya tubuhnya menjadi berat. Itulah ilmu yang dinamakan Cian Kintuye sama dengan jatuh seribu kati, Kesudahannya hebat bagi kedua pahlawan yang menggotong tubuhnya itu, mereka sampai sukar bertindak, karena malu terhadap Yasyan dan khawatir nanti dikatai tidak berguna, mereka memaksa menggotong terus, tapi tindakannya sangat ayal. Cheng Kok Hoatse menjawab Perdana Menteri itu. Ia kata, istana berada di bawah pengawasanku, perhubungan antara dalam dan luar telah terputus, maka itu tidak ada orang yang berani datang masuk untuk membuat pembicaraan rahasia dengan Sri Baginda. Tentang itu, jangan tak isu khawatir. Hati Tan bercekat. Nyata, benar-benar Yasian berniat merampas tahta kerajaan, pikirnya. Dia sampai berani bertindak begini macam, hingga Raja Watzu pun dikekang kemerdekaannya. Lalu terdengar pula suara Yasian, sambil tertawa, Aku percaya dia pun tidak akan berani membuat perhubungan dengan pihak luar, tapi meskipun demikian, berlaku hati-hati adalah terlebih baik. Maka malam ini baiklah kau dan Maican berdua yang bergilir menjaga istana. Eh, kenapa kamu jalan perlahan sekali? Apakah kamu khawatir nanti melukai dia? Perkataan yang belakangan ini merupakan teguran kepada kedua pahlawan yang ditugaskan menggotong Tan Hong yang masih saja sangat tayal tindakannya. Tapi begitu lekas Yasian berhenti bicara, begitu lekas pula Tan Hang menghentikan pengerahan tenaganya, maka tubuhnya menjadi enteng pula seperti biasa, hingga kedua pahlawan itu menjadi lega hatinya. Mereka ini lantas menjawab Perdana Menteri itu, benar, Taisu. Tio Kong Chu sudah mabuk, kami khawatir nanti melukai dia. Apa yang mesti dikhawatirkan terdengar pula Yasian. Dia pandai ilmu silat, tubuhnya telah terlatih. Apakah kamu sangka dia bertubuh dari kertas? Kedua pahlawan itu menyatakan mengerti, lalu mereka berjalan dengan cepat, membawa Tan Hang ke kamar belakang. Di dalam hati, mereka itu mencaci si anak muda, yang dikatakan sudah main gila. Biar bagaimana, mereka adalah pahlawan pilihan, kalau tidak, Yasian tidak akan pakai mereka, hanya mereka adalah yang terendah, maka itu, meskipun mereka curiga Tan Hong, tidak berani mereka membuka rahasia atau memberitahukan itu kepada Yasian. Mereka malu, mereka hanya bisa mendongkol saja. Tan Hong merasa senang rebah di atas pembaringan di atas mana ia diletakkan. Pembaringan itu empuk, seperti atau kelambunya menyiarkan bau harum. Ia pun merasakan hangat. Maka di dalam hatinya, ia tertawa. Sungguh senang orang-orangnya Yasian, kata ia di dalam hatinya. Kamar mereka pun harum sekali. Belum lama Tan Hong rebah, atau Topu Hwa telah bertindak masuk ke dalam kamar itu, si Nona sudah lantas menghampiri pembaringan di tepi mana ia duduk. Apakah benar kau mabuk sampai begitu rupa katanya, dengan suara manis. Tan Hong berpura-pura pules, tidak ia menyahuti akan tetapi hidungnya telah mencium bau harum yang hebat hingga mau atau tidak lantas saja ia berangkis Si Nona sudah memberikan ia semacam wangi-wangian buatan Mongolia wangi-wangian mana adalah untuk melenyapkan pengaruh air kata-kata Bangun bangun kata Si Nona sambil tertawa Aku akan suguhkan kasup untuk menghilangkan mabukmu Tanhang telah membalik tubuhnya ia perdengarkan suara tidak nyata. Lalu ia tertawa. Ha, malam ini aku tidak dapat berangkat katanya seorang diri. Di luar, tulang-tulang manusia bertumpuk bagaikan gunung. Aku takut, aku takut. Eh, kau bangunlah si nona berkata pula. Di sini bukannya Tawokpo. Di sini di mana ada tumpukan tulang-tulang manusia. Siapa bilang ini bukannya Tawokpo kata. Tan Hong, yang masih terus bersandiwara, kau dengar? Bukankah di luar, orang-orang sedang berperang dengan hebat?